فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudari Haryanti Rukmana. Semoga yang membaca dan yang menyimak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selanjutnya, sambutan pembukaan acara pertama oleh Ketua Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, Bapak Nur Salam S.Pd., M.Si., dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, dalam hal ini Bapak Haji Yandi Marjuni, MPDI. Yang kami hormati Ketua Asosiasi Dosen Jurusan Matematika dan Pendidikan Tadris Matematika PTKI, Mas Hanif, Bapak Ibu dosen, para pengurus Atma Peta, Bapak Ibu dosen jurusan matematika, Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, dan yang sangat spesial pada hari ini adalah kehadiran narasumber kita, dalam hal ini Ibu Siti Maisuri Patahudin, PhD, dan Bapak Dr. Ruli Caritas Indra Rahmana, yang alhamdulillah bersedia menyempatkan hadir bersama-sama dengan kita. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita bisa bertemu meskipun masih dalam suasana di dunia maya untuk melaksanakan salah satu kegiatan akademik, yakni webinar nasional yang merupakan kerjasama dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar dengan Atma Peta PTKI. Salawat dan salam juga kita kirimkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala. Baik Bapak dan Ibu, beberapa hal yang perlu kami sampaikan mewakili panitia dan perwakilan dari jurusan Pendidikan Matematika. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Dekan atas support yang diberikan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan juga kami juga ucapkan terima kasih kepada Mas Hanif sebagai Ketua Atma Peta atas dukungan yang diberikan kepada kami sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan waktu yang kita sudah tentukan.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, insya Allah mudah-mudahan webinar nasional pada hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya para dosen, para guru, para mahasiswa, dan para peneliti yang bergerak di bidang pendidikan matematika. Mudah-mudahan dengan materi pada webinar ini bisa memberikan wawasan, menambah wawasan dan pengetahuan kita terkait dengan penelitian-penelitian yang berkembang saat ini. Oh ya, terima kasih sudah ada bersama kita Ibu narasumber kita, ada Ibu Siti Maisuri Patahuddin. Selamat bergabung, Ibu. Terima kasih terima atas kehadirannya. Terima kasih banyak, Pak Nur Salam. Assalamualaikum. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau Bu Siti Maisuri ini mau panggil, yang saya tahu semua bersaudara matematika ya, Kak. Iya, karena saya dengan Kak Rahma, Bu Siti. Oke, okay, ya. Terima kasih. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk semua yang berpartisipasi pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini mendapat berkah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira demikian yang bisa kami sampaikan dan kami minta kesediaan nanti Pak Dekan untuk membuka acara ini dengan resmi. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nur Salam S.Pd. MSI. Selanjutnya, sambutan kedua oleh Ketua Atma Peta PTKI Bapak Ahmad Hanif Ashar MSI. Dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Alauddin Makassar, Dr. Haji Ahmad Marjuni MAG, yang kami hormati Kaprodi Pendidikan Matematik UIN Alauddin Makassar, Pak Nur Salam, saudara saya, yang saya hormati juga para narasumber. Di sini ada guru-guru kami juga, ada Bu Siti Maisuri Patahuddin dari University of Canberra, ada Mas Ruli Caritas, dosen muda yang saya pribadi mengagumi begitu, karena kalau kita lihat tulisan beliau sudah sangat banyak sekali di mulai dari Scopus dan lain-lain ya yang sudah terindeks. Bapak Ibu anggota Atma Peta, saya tadi lihat ada yang dari Palopo, ada yang dari Jawa dan seterusnya, banyak sekali, dan sekarang sudah sekitar 200 lebih partisipan yang akan ikut. Saya kira ini acara yang menarik untuk diambil hikmah ya, dan dibuat pelajaran bersama tentang penelitian yang terbaru tentang pendidikan matematik. Sholawat serta salam tatim Allah, semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, tidak ada kata yang bisa kami buat panjang lebar, karena saya kira acara ini kalau dalam bahasa podcast sekarang itu daging semua nanti. Kita nanti akan belajar banyak tentang bagaimana penelitian terbaru di pendidikan matematik gitu, atau bagaimana tren pendidikan matematik di dalam penelitian yang kadang kalau kita lihat di mahasiswa-mahasiswa kita, semisal meskipun saya lama tidak mengajar teman-teman di pendidikan, tapi saya masih mengikuti banyak sekali penelitian yang sebenarnya sudah lama dan perlu untuk dicari novelty-novelty terbaru di tahun-tahun sekarang. Pandemi kemarin saya kira membuat penelitian pendidikan matematik bisa berubah sedikit ya, bergeser sedikit terkait PJJ jarak jauh dan seterusnya. Ataupun Merdeka Belajar yang digaungkan sama Mas Menteri yang sekarang bisa mengubah beberapa paradigma yang saya kira perlu kita pelajari bersama di era sekarang. Bapak Ibu, acara pendidikan matematik UIN Alauddin Makassar dengan Atma Peta ini saya kira acara yang bagus dan perlu untuk dilanjutkan.
Bentar lagi mungkin kalau Bapak Ibu ingin mengikuti, 2 minggu lagi akan ada semacam pelatihan bagaimana memasukkan jurnal ke WoS, Web of Science, dan bagaimana best practice untuk masuk di Scopus, rencana di 2 minggu mendatang. Monggo Bapak Ibu yang berminat untuk itu untuk bisa mengikuti acara tersebut. Terakhir, kami pribadi mohon maaf kepada teman-teman di UIN Alauddin Makassar jika kami dalam berbagai hal ada kekurangan, termasuk ke para narasumber begitu. Kami mohon para narasumber nanti Bu Siti, Mas Ruli bisa memberi insight yang lebih terhadap kita, terhadap penelitian pendidikan matematik di PTKI terutama. Mungkin begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinash Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Hanif Asyar MSI. Selanjutnya sambutan ketiga oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, Bapak Dr. Haji Andi Marjuni MAG yang sekaligus akan membuka secara resmi. Dengan hormat kami persilahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, cek. Ya. Bagus ya, bisa okay, dengar. Padakan. Bisa padakan, bisa Pak. Bagus sih, Pak Salam, cek. Ya, bagus padakan. Bagus sih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kita hormati bersama, Ibu dan Bapak narasumber yang punya interval waktu untuk senantiasa hadir di tempat ini dalam rangka menyuguhkan beberapa informasi tentang bagaimana melakukan penelitian yang baik yang sesuai dengan isu-isu pendidikan saat sekarang ini. Yang saya hormati para pengurus Asosiasi Pendidikan Matematika di lingkungan PTKI se-Indonesia, para peserta, para inisiator terhadap webinar ini dan terspesialisasi kepada Ketua Prodi Pendidikan Matematika bersama dengan tim yang senantiasa menginisiasi kegiatan ini sehingga pada hari ini kita bisa beraudiensi bersama-sama sekalipun lewat virtual. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa bertemu di tempat ini dalam rangka bagaimana kita senantiasa menangkal isu-isu terhadap fenomena-fenomena global saat sekarang ini. Pertama harapan saya bagaimana kita melakukan pengkajian keilmuan secara matang. Karena tentu struktur keilmuan itu pertama melalui dengan sains, yang kedua adalah filsafat, terus yang ketiga adalah agama. Nah, ketika orang meneliti tentang persoalan sains itu tentu membutuhkan paradigma ilmu yang berdasarkan dengan analisis empirik. Ketika berbicara tentang filsafat tentu tidak terlepas daripada epistemologi, aksiologi, dan ontologi. Sedangkan berbicara tentang masalah agama, tentu berbicara tentang bagaimana sesungguhnya epistemologi paradigma keilmuan itu. Nah, tentu dengan penelitian yang akan hadir, kami sangat apresiasi bahwa bagaimana penelitian-penelitian ini senantiasa aktual, khususnya di lingkungan PTKI. Nah, kami yakin bahwa di lingkungan PTKI ini akan lahir penelitian-penelitian yang elitis, yang mampu menjadi entry point terhadap penelitian-penelitian di masa-masa yang akan datang. Karena di sini sesungguhnya senantiasa terjadi sinkronisasi paradigma keilmuan, yakni antara paradigma keagamaan dengan paradigma keilmuan yang senantiasa kita miliki. Tentu di sini sesungguhnya di generasi-generasi milenial ini bukan hanya membutuhkan pengajian, tetapi juga membutuhkan pengkajian. Begitu pula pun sebaliknya tidak hanya dibutuhkan pengkajian tetapi harus dibarengi dengan pengajian yang ada sehingga terjadi sinkronisasi ilmu-ilmu. Tentu itu dalam Al-Qur'an itu kata Allah itu wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi tidaklah manusia itu diberikan ilmu pengetahuan hanya sedikit saja. Tentu dengan adanya webinar ini
Ini memberikan semacam semua atensi bagi kita semua, bagaimana melahirkan isu-isu pendidikan yang senantiasa aktual di tengah-tengah masyarakat. Tentu penelitian yang diharapkan adalah penelitian yang punya epistemologi yang matang dan punya paradigma keilmuan yang matang, tentu dibarengi dengan regulasi yang ada. Oleh sebab itu, atas nama pimpinan Fakultas Tarbiyah mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua. Kita senantiasa berdiskusi di tempat ini untuk menjalin satu sharing informasi tentang bagaimana aktualisasi ilmu di masa-masa yang akan datang. Tentu di 3 tahun yang lalu, ini kami membeli buku dulu, namanya Ketika K Mengajarkan Matematika. Jadi mungkin matematika yang senantiasa kita pelajari bahwa berapa tambah berapa sama dengan 10. Tapi ternyata Kiai itu mengajarkan bahwa matematika itu bukan hanya berapa, 5 tambah 5 tambah sama dengan 10. Tapi terkadang dia mengajarkan bahwa berapa tambah berapa sama dengan 10. Jadi tentu di sini muncul berbagai macam varian-varian keilmuan. Ya. Sehingga tidak ada kebenaran tunggal dalam sebuah penelitian. Inilah sesungguhnya yang pernah menimpa sebuah atau seorang ilmuwan yang bernama Paul Ehrenfest. Dia membunuh anak tunggal sesatunya, baru membunuh dirinya sendiri karena dia hanya mengakui suatu kebenaran tunggal dari sebuah paradigma keilmuan. Padahal dalam paradigma keilmuan itu senantiasa terjadi perbedaan-perbedaan yang akurat, sehingga disinilah sesungguhnya membutuhkan informasi-informasi dan terapi-terapi para ilmuwan-ilmuwan yang senantiasa bergelindang di tengah-tengah umat manusia. Oleh sebab itu, mari kita melahirkan para ilmuwan dan para peneliti yang senantiasa mampu menggeluti antara paradigma sains, paradigma agama, segala peneliti yang senantiasa mampu menjadi rahmatan lil alamin di tengah-tengah umat yang serta pluralistik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Andi Marjuni MAG. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Dr. Azizul Hakim SPDI MPDI. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dekan yang mulia, Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu panitia beserta peserta forum webinar Nasional Penelitian Pendidikan Matematika. Mari kita sejenak menundukkan kepala sembari berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dalam limpahan rahmat dan barokahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah perkumpulan kami pada pagi hari ini, pada forum webinar ini, perkumpulan yang senantiasa Engkau liputi dengan rahmah. Dan jadikanlah perpisahan kami setelah forum seminar ini, perpisahan yang senantiasa Engkau jaga dari segala keburukan. Allahumma ja'al kulliyata tarbiyah wa syu'uni tadris bi jami'ah alauddin al-islamiyah al-hukumiyah Makassar kulliyatan mubarakah muwaffaqah litakhrijil ulama'is salihin
wal-murabbin al-mukhlisin wad-du'at al-muttaqin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar fakultas yang senantiasa Engkau berkahi. Berikanlah topikmu kepada kami semua, sehingga kami mampu melahirkan generasi ilmuwan yang senantiasa menjaga kesalihannya, generasi pendidik yang senantiasa menjaga keikhlasannya, generasi da'ih dan da'iyah yang senantiasa menjaga ketakwaannya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqa wasi'an halalan tayyiba wa amalan mutakabbala. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtana. Allahumma nawwir kulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ij'al khaira umrina akhirah wa khaira amalina khawatimah wa khaira ayyamina yawma nalqaka fihi. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan doa oleh Bapak Fazlul Hakim SPDI UPDI. Kami ucapkan terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, para peserta selanjutnya, waktu sepenuhnya akan kami serahkan kepada moderator, yaitu kepada Ibu Andi Dian Apriani SPD-MPD. Kepadanya kami persilakan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian kegiatan webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bertemu secara virtual dalam kegiatan webinar penelitian pendidikan matematika. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, kita masuk pada acara inti yaitu penyampaian materi dari kedua narasumber. Kemudian sebentar dilanjutkan dengan sesi diskusi. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang sangat luar biasa. Pertama, Ibu Siti Maisuri Patahudin PhD dari University of Canberra. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat, teman-teman. Sehat. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih banyak, iya, Bu Andi Dian. Baik, Bu. Terima kasih. Kemudian narasumber kita yang kedua, Bapak Dr. Ruli Charitas Indra Prahmana MPD dari Universitas Ahmad Dahlan. Assalamualaikum, Pak. Pak Ruli. Assalamualaikum, Bu Dian. Assalamualaikum, Bu Siti. Waalaikumsalam, Pak Ruli. Alhamdulillah, bisa ketemu. Sehat, Pak Ruli? Alhamdulillah, sehat. Baik. Ya, hadirin Bapak-Ibu yang kami hormati, penting bagi kita untuk mengetahui isu-isu dan tren penelitian di era sekarang ini, khususnya penelitian pendidikan matematika. Untuk itu, narasumber pertama kita, Ibu Siti Maisuri Patahudin, PhD, akan memaparkan materinya terkait dengan isu-isu dan terpoint zero. Sebentar selanjutnya akan ada pemaparan juga dari pemateri kedua dari
Pak Dr. Ruli terkait dengan single subject research dan design research. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin menggunakan fitur raise hand setelah kedua narasumber memaparkan materinya, atau boleh juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama, kemudian instansi atau afiliasi, diikuti dengan pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber pertama atau narasumber kedua. Baiklah, langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Siti Mesuri Patahuddin, PhD, untuk memaparkan materinya. Namun sebelumnya saya akan membacakan CV singkat beliau. Beliau merupakan dosen dan peneliti di Faculty of Education University of Canberra. Beliau menempuh pendidikan S1 di IKIP Ujung Pandang, sekarang menjadi Universitas Negeri Makassar. Kemudian S2 di Universitas Negeri Surabaya, S3 di School of Education, the University of Queensland. Beliau juga merupakan teacher trainer di tingkat regional dan nasional di Indonesia dan di kawasan Asia Tenggara. Pengalaman bekerja sebagai pengembang profesional guru di daerah tertinggal di Indonesia dan Afrika Selatan. Beliau juga aktif melakukan publikasi, baik berupa buku, book chapter, dan artikel. Pada jurnal saja kepada Ibu Siti, dengan hormat kami persilakan. Terima kasih banyak, Bu Dian. Bisa dengar suara saya? Iya, Bu. Sangat jelas, Bu. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa bertemu di sini, meskipun kita berbeda tempat tetapi kita bisa berinteraksi. Juga mari kita menyampaikan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadi panutan kita. Bisa menjadi bahan refleksi buat kita ketika kita bertindak, kita sangat beruntung dengan adanya banyak keteladanan dari beliau. Teman-teman, saya mau menyampaikan rasa terima kasih saya sebesar-besarnya kepada pertama sahabat saya, Bapak Hanif, yang mengundang saya, beliau di sini sebagai Ketua Adma Peta PTKI, ya. Ini juga baru pertama kali saya ketahui. Artinya dengan beliau lah kami jadi bisa bersilaturahmi di sini. Juga special thanks kepada Bapak Dekan. Terima kasih banyak atas sambutannya. Terima kasih banyak atas undangannya. Mungkin saya bisa titip salam melalui Pak Dekan. Salam saya kepada Bapak Rektor, Pak Hamda. Beliau pernah ketika saya menjadi mahasiswa PhD, saya sempat menginap. Saya menginap di rumah beliau, tapi sejak itu belum pernah ketemu, ya. Okay. Juga kepada Bapak Nur Salam, thank you so much. Dan sahabat saya, Dr. Ruli Caritas, senang bisa bertemu lagi di sini. Mudah-mudahan bisa ketemu di Indonesia, ya, ngopi bareng. Dan buat teman-teman semua, terima kasih sudah bisa hadir di sini. Saya diminta untuk berbicara tentang tren penelitian pendidikan matematika. Saya sebenarnya berpikir apa yang harus saya katakan tentang tren penelitian pendidikan matematika, sebab terus terang saja itu ribuan topik di dalam pendidikan matematika. Kalaupun misalnya sekarang ini yang lagi tren adalah tentang COVID misalnya, ya, dampak dari COVID atau penggunaan teknologi, tetapi dengan penelitian yang tidak begitu tren tetapi dengan metodologi yang solid, dengan penemuan yang sangat berarti, itu juga sangat layak untuk dipublikasi di jurnal. Sehingga saya akan menyampaikan beberapa hal penting yang kaitan dengan
publikasi ilmiah. Saya mau izin untuk share screen bila dibolehkan. Oke. Okay. Silakan Bu Siti. Iya. Terima kasih. Bisa kelihatan screen saya? Sudah terlihat, Ibu. Bisa, Bu. Oke, sudah terlihat. Thank you. Mungkin bagi teman-teman yang belum banyak mengenal saya, di mana saya berada di ibu kota Australia, yaitu di Canberra. Ini landmark dari Canberra. Jadi kalau ke sini bisa membayangkan seperti inilah situasi kota di ibu kota Australia. Ibu kota, tapi kadang-kadang dikatakan sebagai desa Canberra karena sangat sepi dibandingkan Makassar ya. Dan di Canberra kalau teman-teman ke sini maka tempat yang pertama kita sarankan adalah satu ikon dari Australia yaitu Parliament House, jadi seperti gedung DPR-nya. Kita bisa masuk, kita bisa bahkan melihat apa kalau ada sidang di sana ya. Very noisy background. Mungkin bisa di-mute dulu barangkali ya, moderator. Oke, okay, thank you. Iya, yeah, baik, Bu. Terima kasih. Kota Canberra paling banyak anak mudanya. Di sini kan disebut sebagai kota pelajar ya. Jadi ini sedikit sense tentang Canberra dan multicultural community. Jadi katakanlah saya bekerja di university ini, saya berinteraksi dengan banyak staff yang berbeda ras. Jadi berbeda penampilan, berbeda ras, berbeda kulit, ya. Dan kota yang dikenal aman, ya tentunya begitu karena kota yang sangat berpendidikan dan banyak siswanya, yaitu populasinya sekitar 25%. Nah, teman-teman, semalam saya berpikir, saya membayangkan teman-teman yang datang ke sini, boleh jadi ini ada dua harapan ya yang mungkin dimiliki oleh teman-teman. Karena di sini saya asumsikan ya, Bu Dian, saya asumsikan bahwa yang ada di sini adalah dosen atau peneliti di bidang pendidikan matematik, kemudian mahasiswa, mahasiswa S3, mahasiswa S2, mahasiswa S1. Jadi saya menyampaikan di situ, oh mungkin harapannya bisa ya seperti ini kurang lebih. Oh ingin menulis nih di jurnal terakreditasi nasional dan atau internasional, apa yang harus saya lakukan? Sahabat saya, Bapak Dr. Ruli, jauh lebih pengalaman saya kira di bidang publikasi ilmiah, dalam hal ini bagaimana membantu teman-teman. Saya tahu betul beliau amat sangat komitmen di dalam membawa teman-teman untuk melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kemudian bagaimana strategi peningkatan karya penelitian termasuk di dunia internasional. Ini lebih cocok pada Pak Hanif nih sebagai asosiasi yang mau melihat pendidikan matematika di bawah Kemenag itu maju. Ini juga cocok nih buat Bapak Kepala Program Pendidikan Matematik ataupun Pak Dekan. Dan saya kira kalau UIN Makassar khususnya ini amat sangat maju ya. Pak Hamdan tahu betul bagaimana strateginya sebenarnya. Dan guru saya ada banyak di sana, termasuk Bapak Dr. Wahyudin Halim. Ya. Beliau tahu betul tentang hal ini. Nah, kemudian saya mencoba merumuskan objektif di sini, yaitu mudah-mudahan
setelah meeting ini ada hal baru atau memperkuat pemahaman teman-teman tentang dua hal ini, yaitu memahami proses menyiapkan paper yang mudah ditulis dan dibaca, menguasai alat-alat yang bisa membantu secara lebih mudah dan cepat. Hari ini saya particularly secara khusus mengacu pada satu sumber utama yang saya pandang sangat bermanfaat. Jadi teman-teman sekalian, mungkin perlu saya berikan sedikit konteks tentang perjalanan saya yang tidak tahu menulis sama sekali. Yang ketika datang di UC, saya punya publikasi internasional itu di jurnal yang bagus itu cuma satu. Kemudian pada waktu saya menerima beasiswa Australia Award, itu publikasi saya bisa dikatakan tidak ada yang di jurnal terakreditasi nasional. So I was so limited, ya. Saya tidak banyak tahu tentang penulisan. Jadi menulis itu seperti sesuatu hal yang tidak mampu saya lakukan. Oke. Okay? Artinya apa? Saya dari tidak tahu kemudian menjadi saya ada banyak bukti tentang publikasi dan penelitian. Nah, maka mungkin moderator bisa bantu untuk. Baik, Bu. Iya, iya. Ya, terima kasih. Oke. Okay. Terima kasih. Sebelum saya berbicara jauh tentang tips-tips yang ada tentang di proses penulisan, ada hal-hal simpel sebenarnya yang perlu kita ketahui, ya teman-teman. Ini hal simpel yang memang harus kita ketahui, ya. Pertama, tentu kita perlu mengenali jurnal-jurnal di bidang kita beserta kualitasnya. Jadi, teman-teman semua, mahasiswa S1, mahasiswa S2, mahasiswa S3, salah satu file yang perlu hadir di komputer kita itu adalah kumpulan jurnal-jurnal yang bagus. Oke, banyak sekali jurnal, jutaan jurnal, tapi banyak jurnal yang penipuan juga banyak. Kemudian yang kedua, kita mengenali peneliti handal dalam bidang kita. Kan kita mau melakukan penelitian dan kita mau mempublikasi penelitian kita, artinya kita mau berbicara kepada orang, kepada para ahli. Nah, tempat teman bicara kita di literatur review atau di bagian diskusi karya ilmiah kita itu adalah diskusi dengan para peneliti. Nah, kita perlu mengenali siapa sih pakarnya di bidang ini. Dan tentu pakar nasional maupun pakar internasional. Misalnya saja, kalau tentang kepakaran, tentang katakanlah problem posing. Oh ya, saya tahu salah satu pakarnya itu adalah Bapak Profesor Tatat, sahabat saya di UNESA. Kemudian, oh ya, berbicara tentang mathematics realistic, misalnya Profesor Rahma Johar, kita perlu tahu ya mengenai peneliti handal tersebut. Misalnya dalam bidang spatial reasoning, penalaran spasial, di tempat kami, di research center kami ada banyak pakarnya. Nah, kemudian saya kira karena berjuta-juta referensi tentang penelitian, maka kita perlu tahu referensi. Alat-alat referensi yang memudahkan kita untuk mengatur kita punya referensi. Saya bisa tunjukkan contohnya nanti. Nah, ini adalah contoh topik untuk di bidang saya misalnya, yaitu Teacher Professional Development and Spatial Reasoning. Oke, okay? Ini sebagai contoh topik aja. Nah, ada banyak sekali topik-topik dan biasanya topik itu sesungguhnya sangat berkait dengan ketertarikan kita, satu ya. Yang kedua adalah peluang-peluang yang ada. Misalnya dengan adanya proyek tentang PNRI, maka penelitian kita ke arah sana. Atau adanya penelitian tentang penggunaan teknologi, atau adanya penelitian di UIN misalnya, yang menjadi prioritas. Mereka punya tema yang diprioritaskan, maka kita akan mengambil sana.
There are lots of noise. Kemudian ini hanya contoh saja dan teman-teman biasanya kan kalau soal penelitian ini biasanya kita melakukan workshop ya dan salah satu yang bisa dilakukan itu adalah mengenali seperti referensi tool dan termasuk yang gratis di sini ada ya teman-teman bisa lihat. Oke. Kemudian tentang jurnal pilihan yang seperti saya sebutkan tadi, ini hanyalah contoh saja, contoh jurnal-jurnal yang bagus dalam pendidikan matematik. Ada beberapa teman yang sudah bertanya ke saya, Bu Siti itu di sejumlah publikasinya, berapa sih Bu Siti bayar untuk publikasi tersebut? Jadi kalau misalnya saya tunjukkan di website saya misalnya, ya kan, di website saya ini ada banyak publikasi, kan? Ini ada jurnal artikel, ada book, ada conference proceeding. Teman-teman bisa juga melihat itu. Oke? Nah, saya ditanya, ini jurnal-jurnalnya Bu Siti publikasinya itu bayar berapa ke jurnalnya? Terus terang, dari semua ini tidak ada satu sen pun yang kita bayar ya ke sini ini. Biasanya boleh jadi kenapa kok bayar Bu Siti, boleh jadi ada yang juga berbayar tapi berbayar untuk proses editingnya, tapi bukan berarti kalau bayar editing artikel diterima, bukan begitu ya. Oke. Saya bisa share link ini sehingga teman-teman bisa mengklik link-link yang sudah saya siapkan. Kemudian ini perlunya kita mengetahui database yang ada. Saya kira ini juga ada, mungkin Pak Ruli bisa menyampaikan nantinya ya, karena semua database research itu kalau di UC kan gampang diakses karena free begitu, jadi saya bisa lihat kalau mau berbicara tentang tren apa sih yang diteliti oleh top researcher-nya UC misalnya, atau di mana posisinya UC dibandingkan dengan yang lain. Misalnya semalam saya coba lihat publikasi, oh pantas juga ini University of Canberra, dia juara satu, rankingnya satu untuk university yang seusia dia. Karena kalau lihat memang benar juga ya, ketika saya mengecek publikasi ilmiahnya, kita bisa lihat University of Canberra untuk bidang social science itu 580. Oke? Okay? Ini bukan berarti ENU lebih rendah, tapi ini karena kaitan dengan social science University of Canberra di sana bisa dikatakan sangat mendominasi. Alright, itu sedikit pengantar. Jadi poin yang saya sampaikan tadi sebelum saya kesini adalah hal-hal sederhana apa sih yang perlu kita ketahui? Kita perlu tahu jurnal-jurnal tempat publikasi, tapi jurnal yang bagus begitu ya. Kita perlu tahu alat-alat apa, kita perlu tahu peneliti. Artinya intinya akhirnya kita perlu banyak membaca ya ketika kita mau melakukan penelitian. Dan saya kira itu sesuatu yang hal yang sudah jelas. Oke. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan nggak ya dari teman-teman? Di sini ada partisipan sekitar 254. Saya coba berhenti dulu. Apakah ada sesuatu yang ditanyakan? Tidak apa-apa ya, Pak Mbak Dian. Oh, baik Bu ya. Supaya saya tidak berbicara terus, mungkin ada pertanyaan yang sudah muncul dari situ. Silakan Bapak Ibu peserta webinar yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menggunakan fitur raise hand. Atau boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Oke, kalau belum ada, kita sudah bisa masuk ke sini ya. Ya. Oke. Memahami proses menyiapkan paper yang mudah ditulis dan dibaca. Saya akan menyajikan ide-ide pokok dari paper ini. Pertama adalah kita perlu
fokus. Coba sebelum saya ke sini, saya mau mengajukan pertanyaan dulu kepada semua peserta. Oke? Okay? Dan jawabannya yes or no. Tapi dijawab yes, kenapa begitu ya? Pertanyaan saya, apakah teman-teman perlu menulis paper untuk publikasi ilmiah? Ya. Yes? Kalau yes, diketik yes. Alasannya apa? Kok perlu? Ya, yeah. Let me give you time about 1 minute. 1 to 2 minutes. Apakah teman-teman perlu menulis paper untuk publikasi? Jika ya, mengapa? Oke, okay. That's good. Salah satu syarat kenaikan jabatan fungsional. Persyaratan untuk ujian. Oke, okay. Thank you. Untuk karir. Setiap hasil riset kita akan lebih baik diketahui oleh orang lain. Bisa jadi sebuah acuan untuk perbaikan pembelajaran. Terima kasih, Pak Dimas. Persyaratan beban kerja dosen. Yep. Thank you. Agar bermanfaat untuk yang lain. Terima kasih. Persyaratan untuk penyelesaian studi. Oke. Okay. Ya. Terima kasih banyak. Very, very helpful. Sekarang pertanyaan kedua. Apakah teman-teman mengalami kesulitan dalam mempublikasi papernya? Apakah teman-teman mengalami kesulitan di dalam mempublikasi papernya? Jika ya, kesulitan apa saja yang dialami? Karena boleh jadi tidak sulit ya. Apakah kesulitan? Jika ya, kesulitan apa saja kesulitannya? Terima kasih Bu Istra. Terima kasih Bu Fitriani. Yes, khususnya biaya publikasi. Welcome. Oke. Okay. Biaya publikasi. Bu Fitriani, boleh tidak berbagi ke kita biaya publikasi seperti apa yang dimaksud? Silakan Bu Fitri. Selalu ditolak. Oke. Kesulitan bahasa, mencari kebaruan topik atau tema yang ditulis. Oke. Ya, mencari referensi. Iya. Oke. Alright, that's very helpful. Ya, mencari referensi. Mungkin ada ini ya, akan ada pencerahan dari sahabat saya, Bapak Dr. Ruli, tentang proses pembayaran dan sebagainya, karena beliau jauh lebih pengalaman dalam hal ini. Ya, sulit menulis, sulit referensi. Alright, okay, let's go. Pertama, memang ketika kita mau menulis paper ini, berarti kan kita harus banyak membaca nih, harus banyak pengetahuan. Kalau dikatakan sulit, maka saya kira banyak hal yang bisa dilakukan ya. Meli, berarti ada suara siapa ini? Okay. Let me see what I can do. Bisa lihat saya punya ini ya. Okay. Let me try a new window. Yeah.
Ini katanya sulit begitu ya untuk mencari referensi begitu. Salah satu referensi yang selalu kita yang gampang dan accessible untuk seluruh dunia itu adalah Google Scholar. Misal saja saya mencoba saja misalnya ya ini Scholar ini adalah Google Scholar. Tentang referensi apa misalnya? Saya ngambil saja referensinya yang tim peneliti saya di Canberra Spatial Reasoning ya. Maka dengan begitu kita bisa melihat nih banyak sekali referensi. Oke? Hal yang sangat perlu oleh diketahui oleh teman-teman kan kita bisa memanfaatkan Google Scholar. Saya tidak tahu apakah di Indonesia sulit mendapatkannya. Tetapi banyak sekali juga yang free. Jadi yang kita lihat ini teman-teman adalah yang kita lihat di sini biasanya paper-paper yang bagus itu citation-nya memang tinggi gitu ya. Nah, tetapi hal yang lain katakanlah ini Clemens, oke? Dia citation-nya dikutip oleh sekian orang. Nah ini adalah pakar yang sangat terkenal. Dia menulis Handbook of Research Mathematics. Saya kira dengan mengeklik ini di site by misalnya, itu kita bisa lihat siapa saja sih yang site ini. Ini kita akan terkoneksi lagi dengan banyak peneliti. Nah ini misalnya peneliti ini Sarama, ini juga sangat terkenal. Baik. Dia mohon maaf, Ibu Siti. Ya. Slide-nya tidak tampil di layar, Bu. Oh ya. Belum berubah. Belum berubah. Kalau begitu saya stop dulu. Terima kasih banyak sudah diingatkan. Thank you so much. Okay. Ya. Jadi harus di refresh ya. Jadi sudah nampak belum? Iya Bu, sudah terlihat. Iya, ya, kalau begitu saya mau mulai ya. Jadi di sana itu ada Google Cendekia ya, atau Google Scholar. Oke? Saya bisa, saya tadi memilih satu topik yang menjadi salah satu topik penelitian saya, yaitu spatial reasoning. Dari sini kita bisa lihat ya teman. Banyak sekali kan? Sumber-sumber, coba dilihat. Ini ada 2 juta lebih kaitan dengan spatial reasoning. Kalau kita mau membatasi, saya mau mulai dari tahun 2018 saja deh. Oh, 82.000. Oke, 28. Kalau misalnya dari tahun 2022, kita bisa lihat. Ini salah satu mahasiswa S3 kami yang sekarang di sini. Kita bisa lihat banyak sekali penelitian di sana. Tadi ketika saya belum membatasi tanggal tahunnya, saya mau tunjukkan teman-teman. Anytime. Di sini saya tunjukkan tadi ini adalah pakar yang kita kenal. Dari pakar itu kita bisa lihat siapa saja yang site mereka. Dari sini kita koneksi lagi dengan pakar-pakar penelitian yang berkaitan dengan learning trajectory approach. Dan banyak sekali juga dari peneliti-peneliti ini mempublikasi. Jadi Jadi kalau bahasa kesulitan untuk mendapatkan resources, setidaknya kalaupun ada yang harus dibeli kan punya network ya, bisa minta tolong ke networknya. Kalau university tidak punya jurnal khusus itu. Oke, saya kembali ke pertanyaan. Kemudian ada pembayarannya ya, misalnya mewajibkan biaya publikasi 1 hingga 2 juta rupiah. Oke, that's a new knowledge for me. Saya kembali ke saya share kembali ya, Mbak. Ya, silakan Ibu. Slide saya. Ya, terima kasih. Oke, stop me somewhere kalau misalnya memang ada yang ingin ditanyakan. I am happy to share. Ya, mari kita masuk ke sini. Tips di dalam menulis pertama adalah
ini setelah kita melakukan penelitian nih ya. Nah, ini ceritanya setelah kita melakukan penelitian dan kita mau menulis penelitian kita. Salah satu tantangan menulis itu, khususnya kalau kita sudah punya tesis, sudah punya disertasi, itu adalah membawanya ke sebuah publikasi ilmiah. Karena di sana itu ada banyak sekali bahan. Nah, ini yang sangat penting dilakukan adalah kita perlu fokus. Kita perlu menulis pesan terpenting yang mau disampaikan lewat tulisan kita. Jadi, mohon maaf, satu Ibu saja. Siti. Iya, bisa dilihat. Belum terlihat, Bu. Oh, really? Let me stop and then share it again. Oh, I see. Sudah terlihat? Baik, iya. Sudah iya. Terlihat, Bu. Terima kasih. Iya. Terima kasih banyak. Maaf, tadi salah share. Aha. Jadi kita perlu tuliskan pesan khusus apa sih yang kita mau sampaikan. Nah, caranya kita jangan hanya memikirkannya, tetapi tulis pesan itu, kemudian minta teman kita melihat, membaca apakah teman-teman kita nangkap pesannya. Misalnya, ya kemarin. Saya bertemu dengan makan siang bersama salah satu teman. Saya mengatakan, saya ini sedang menulis paper nih. Paper yang saya tulis itu adalah meneliti diri saya sendiri. Namanya autoethnography. Kemudian dia tanya, okay, pesan apa yang kamu mau sampaikan? Saya bilang, satu saja pesan yang satu pesan utama yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, kepada pembaca adalah bahwa saya punya sebuah metodologi namanya autoethnographic intervention. Autoethnographic intervention. Saya mau menyampaikan bahwa autoethnographic intervention ini adalah sebuah metode yang bisa digunakan oleh seorang dosen seperti saya, dosen yang bidang pendidikannya itu bukan dari Australia tapi dari Indonesia. Aha. Saya mau jadikan itu sebagai alat untuk memperbaiki pembelajaran dan pengajaran. Terus beliau bertanya kepada saya, kok bisa kamu melakukan itu? Iya, karena kenyataannya saya menjadi dosen bagi calon guru di Australia, sedangkan saya tidak dipersiapkan untuk itu. Yang kedua, saya harus mengajar dengan bahasa foreign language, bahasa asing, yang mana saya belajar bahasa asing itu baru sekitar 10 tahun lebih atau 15 tahun lebih lah. Sehingga saya perlu sebuah alat. Masalahnya adalah saya tidak mudah mendapatkan alat di luar sana. Gimana sih caranya kalau kita tuh sebagai dosen terus mengajar orang yang bahasanya bukan bahasa kita, yang budayanya bukan seperti budaya kita. Nah, saya katakan saya melakukan autoethnographic. Pesan saya mau bagi dosen-dosen yang latar pendidikannya bukan di negara itu dan tidak menggunakan bahasanya itu bisa survive. Nah, itu yang jadi satu aja pesan. Lalu setelah itu kita perlu melakukan mind map ya, mind mapping ide-ide kita. Dan setelah itu kita juga perlu menuliskan saja semua yang keluar dari pikiran kita, kemudian setelah itu mencoba meng-highlight ide-ide penting dari situ. Nah, kenapa kok mind mapping itu penting banget gitu ya teman-teman? Coba, saya mau tanya, teman-teman, apakah teman-teman di dalam menulis paper pernah tidak menggunakan mind mapping? Pernah tidak menuliskan ide-idenya menggunakan mind mapping? Jika iya, coba dijawab yes or no.
Oke, terima kasih Pak Airina. Belum pernah, oke. Okay. Kita lah tak buku, Mbak. Iya. Nah, itu terima kasih. Kita tak Budian, saya boleh minta saya bicara berapa menit lagi untuk saya bisa sesuaikan? Ya. Oh, masih ada Bu waktunya sekitar 50 menit. Oh ya, panjang ya. Oke, belum pernah, belum pernah. Nah, mind mapping itu sangat penting begitu ya. Kita bisa karena begini teman-teman, kerja otak kita itu kan tidak linier. Dia itu bisa mikir kemana-mana, bisa muncul ide bermacam-macam. Jadi kita perlu mapping itu hubungan-hubungannya. Nah, saya di dalam menulis paper, saya selalu melakukan mind mapping. Dan ketika kita curah pendapat begitu kan tidak ada batasan. Jadi kita bisa saja melakukan mind mapping. Dan kalau soal mind mapping itu kan banyak sekali ya. Sebutlah saya coba cari salah satu saja di sini. Okay, let me share my screen supaya teman-teman bisa melihat desktop kedua. Ya, jadi banyak sekali mind mapping tool yang bisa dilakukan. Contohnya misalnya Simple Mind, oke? Okay? Nah, teman-teman bisa mendownload Simple Mind. Gimana cara melakukan mind map itu ada banyak. Simple Mind is also free. Kita bisa melakukan mind mapping secara apa? Kita lihat misalnya, oke, okay, ide kita apa pentingnya? Pentingnya karena A, B, C, kok karena A apa saja, karena B apa saja, begitu ya. Kita lihat ya screen saya. Nah, kalau misalnya teman-teman di HP itu juga banyak sekali mind map tool. Dan banyak sekali mind mapping, alat-alat mind mapping yang bisa dilakukan. The six best free mind map tools. Ada banyak. Oke. Okay. Ya. Ini bisa teman-teman lihat. Mahasiswa saya pada umumnya menggunakan mind mapping ketika melakukan merancang pembelajarannya. Jadi itu adalah hal yang amat sangat umum dan banyak fitur yang sudah tersedia. Oke. Okay. Let me share my another screen. Let me go back to my slide. Iya, Mbak Dian bisa lihat slide saya? Sementara, ya sudah Bu. Oke, okay, terima kasih. Ya. Iya. Jadi tulis semua ide penting, kemudian setelah itu, setelah tertulis semuanya, buatlah keputusan tentang informasi apa yang terpenting dari ide-ide kita. Yang berikutnya adalah tentang ketika kita berpikir, pesan utama apa sih yang kita mau sampaikan kepada pembaca. Kita perlu menanyai diri kita. Dan ini sering juga saya sampaikan kepada mahasiswa PhD saya. Bila mana si pembaca artikel Anda hanya mampu mengingat satu pesan utama apa yang Anda ingin mereka ingat? Ini penting ya. Misalkan salah satu paper yang baru-baru ini publik terpublikasi di Journal of Mathematical Behavior. Salah satu pesan utama yang saya mau sampaikan kepada pembaca, kalau memang mereka lupa dengan sebuah isi paper saya mau mereka ingat bahwa para calon guru matematika itu perlu dibekali dengan penalaran spasial.
di dalam paper saya itu memberi bukti-bukti bahwa ini loh konsekuensinya kalau para calon guru matematik itu tidak punya atau terbatas spasial reasoning-nya. Ini jenis kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Saya harus meyakinkan kepada pembaca bahwa ini penting, sebab tidak akan mungkin terwujud siswa bukan tidak mungkin terwujud karena penelitiannya banyak pakar sudah menunjukkan spasial reasoning penting bagi anak, penting bagi para siswa. Nah, ide yang saya bawa yang bisa mempengaruhi siswa itu adalah gurunya, yang bisa membangun gurunya, siswanya itu adalah guru. Nah, guru itu sendiri perlu punya bekal tentang spatial reasoning. Nah, paper saya memberikan fakta-fakta itu. Oke? Okay? Ah, jadi katakanlah paper yang lain misalnya ya, yang baru-baru ini juga publish. Saya mau mengatakan bahwa sosial media itu bisa menjadi wadah untuk mengembangkan keprofesionalan guru yang secara berimbang baik buat laki-laki maupun perempuan. Oke? Nah, itu pesan utama. Saya membayangkan banyak guru-guru perempuan yang terganggu pengembangan karirnya karena kesempatannya kurang atau karena situasinya tidak memungkinkan, misalnya karena perempuan hamil atau punya anak atau harus mengurusi rumah tangga sehingga mereka tidak bisa ikut training-training misalnya. Nah, paper saya mengatakan bahwa dengan sosial media yang bagus itu bisa memberikan akses yang sama terhadap pengembangan program pengembangan guru yang berkualitas tanpa harus memandang jenis kelamin gitu. Nah, itu pesan. Artinya apa? Khususnya misalnya katakanlah di Saudi Arabia itu misalnya banyak terjadi gap untuk akses terhadap perempuan. Nah, ternyata sosial media itu menjadi alat untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut. Nah, tentang Facebook group yang seperti apa, sosial media yang seperti apa, penelitian lain akan mengkaji tentang hal tersebut. Oke, okay. Jadi teman-teman ditulis itu mind mapping-nya, kemudian dan proses ini bisa bersifat iteratif, ya. Maksudnya kita akan memperbaharui atau memperhalusnya secara terus-menerus. Nah, hal yang lain ketika kita mau bisa ikut training-training misalnya. Oops, saya dengar. Oke. Okay. Kemudian tips yang lainnya adalah tulis 3 atau 4 nama yang Anda harapkan membaca tulisan Anda. Oke, okay, saya mau tanya teman-teman. Kenapa sih kalau kita menulis paper itu kita perlu menulis 3 atau 4 nama yang kita pikirkan akan membaca paper kita? Kira-kira kenapa? Silahkan. Atau saya mau tanya seperti ini. Teman-teman, apakah ada tidak? Apakah Anda pernah menerapkan tips yang pertama ini? Menulis 3 atau 4 nama yang diharapkan membaca tulisan teman-teman. Ada? Ya atau tidak? Tiga belum pernah. Oke. Okay. Ini penting sekali ya. Banyak yang belum ternyata nih. Oke. Okay. Kira-kira kenapa kita perlu menulis nama itu? Ya, supaya bisa mengetahui ekspresi ya, dari orang tersebut. Silakan.
Saya dengar ada yang berpendapat. Iya, saya, Bu. Ya. Miss, mungkin supaya kita bisa mengetahui ekspektasi dari orang tersebut dan kita bisa mengetahui apa yang diharapkan mungkin dari penelitian kita begitu. Betul, ya. Terima kasih. Maaf saya tidak lihat namanya yang berbicara. Atas nama Pak Farhan, Ibu Siti. Oh, Pak Farhan, terima kasih banyak. Betul sekali. Jadi agar kita tahu ekspektasi mereka, kan begini. Ketika kita menulis artikel, ya khususnya jurnal terakreditasi, itu mereka mau melihat kebaruannya, oke? Nah, kalau mau melihat kebaruannya, kita kan harus tahu siapa-siapa yang sudah menulis dan meneliti di bidang itu. Ya, jadi sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Manfaat yang paling sederhana, karena kita mau tahu siapa orang yang publikasi di bidang penelitian kita, setidaknya kita bisa mengupdate apa sih yang sudah mereka teliti. Karena semua bidang itu kan pasti ada penelitinya, kan? Dan semua peneliti itu pasti ada topnya, ya? Nah, kalau kita tahu orang tersebut, kita tuh bisa belajar langsung tentang apa sih yang masih belum diteliti atau apa sih yang masih dipertanyakan. Kan penelitian ini adalah tentang pengembangan, kan? Nah, itu nomor satu. Kemudian yang kedua, kalau kita menulis dan kita tahu kepada siapa kita menulis, kita kan lebih lebih mencapai sasaran, iya enggak? Kalau kita misalnya tahu bahwa paper saya adalah paper kuantitatif dan kita sudah punya nama orang yang ahli di bidang analisis kuantitatif, pasti itu akan membawa kita berpikir secara lebih terarah, kan? Jadi ini penting banget, teman-teman. Ya, penting sekali. Kalau sudah punya nama itu, betul seperti apa kata Mbak Pipit, bahwa agar pesan yang kita sampaikan menjadi lebih terorganisir. Jadi tulis pesan apa saja bagi orang yang akan membaca tersebut. Nah, selanjutnya, tulis jawaban dari pertanyaan ini sebanyak 30 kata. Apa sih yang Anda sudah teliti? Kan sudah selesai penelitiannya. Mengapa sih Anda meneliti hal tersebut? Nah, salah satu teman saya, mahasiswa PhD saya, beliau adalah dosen dari Banjarmasin. Beliau adalah dosen bahasa Inggris. Oke? Okay? Nah, beliau meneliti, beliau berpikir bahwa di Indonesia itu teknologi sudah banyak sekali. Tetapi fenomena yang banyak yang beliau saksikan sebagai dosen bahwa para calon guru maupun guru itu menggunakan, mengintegrasikan teknologi tapi tidak efektif. Mereka tahu banyak teknologi, tapi ujung-ujungnya misalnya menggunakan teknologi pakai PowerPoint dan sebagainya. Nah, yang dia akan, dia melakukan ini, mengapa dia melakukan itu? Yang dia lakukan adalah bagaimana ya cara membantu mahasiswa calon guru bahasa Inggris sedemikian sehingga nanti mereka itu bisa mengajar bahasa Inggris dengan mengintegrasikan teknologi secara efektif. Alat seperti apa? Jadi dia punya mengapanya itu jelas gitu. Nah, apa hasil penelitian Anda? Perlu ditulis apa makna dari hasil penelitian tersebut. Misalnya salah satu mahasiswa PhD saya, bagus, beliau itu dari Maluku Utara, beliau melakukan penelitian yang begitu cantik ya tentang pengembangan guru. Jadi di banyak tim peneliti kami itu mereka meneliti siswa. Ya, mereka meneliti siswa. Jadi apa yang dilakukan untuk siswa, mau mengukur kesuksesan siswa. Kalau Bu Ida namanya, Bu Ida datang. Kalau saya Bu Siti, gurunya dulu yang mau saya benahi.
saya tahu kalau ini penting, tapi penting ya penting, tapi untuk bisa ini terlaksana ya perlulah, katanya gurunya. Nah, kemudian beliau melakukan penelitian karena COVID, beliau melakukan program pengembangan gurunya itu jarak jauh, ya, dari Australia ke Maluku Utara di beberapa pulau yang berbeda. Nah, apa makna dari hasil penelitiannya? Salah satu makna dari hasil penelitiannya bahwa dengan desain yang cocok, dengan rancangan yang pas, program pengembangan guru ini bisa berjalan. Oke? Okay? Nah, ini salah satu contoh saja. Kemudian ada juga misalnya salah satu mahasiswa PhD saya melakukan penelitian tentang statistical literacy. Statistical literacy. Nah, apa hasil penelitiannya beliau? Beliau mampu menunjukkan bahwa statistical literacy siswa kelas 12 dengan siswa kelas 9 itu berbeda secara signifikan. Tapi apa makna dari hasil penelitian tersebut? Itu yang juga dikaji oleh beliau. Jadi itu ya. Jadi tadi pesan utama ini dalam teknik penulisan, karena kita sudah punya pesan utama itu muncul di judul, muncul di abstrak, muncul di diskusi. Itu minimal 3 tempat harus hadir ya. Kemudian ini bagus juga nih pesan dari Brown ini. Dia katakan gini, kalau susah menulis paper, jangan dulu permasalahkan bahasa. Oh, ini pendapat saya sih. Kalau susah menulis paper, jangan dulu permasalahkan bahasa Inggris, tapi perjelas dulu idenya. Nah, di dalam memperjelas ide, bicarakan ide itu, sajikan ide itu secara loudly. Bicarakan, jangan hanya tulis, tapi say to people, thinking loudly. Kadang-kadang kita ajak teman ngobrol, ini loh yang mau saya tulis seperti ini. Karena dikatakan bahwa esensi dari suatu tulisan yang bagus, the essence of a good writing style, itu esensinya adalah menuliskannya seperti persis ketika kita mengatakannya. Jadi ada miskonsepsi ya, dulu itu mengatakan, ah susah saya nulis karena saya memang pintar bicara, saya bisa menyampaikan ide saya, tapi saya tidak bisa tulis gitu. Nah, ini sebuah miskonsepsi. Jadi saya bilang, ya bicara saja. Terus andaikan ada mesin yang menangkap pembicaraan Anda dan mengetik pembicaraan Anda, paper Anda sudah selesai gitu. Oke, okay. Ini mengenali jurnal tips yang lain seperti yang saya katakan tadi di awal, ya sudah jelas. Nah, kemudian telaah literatur ini memang yang paling urgen ya, yang sangat urgen di dalam penulisan karena kita perlu menelaah untuk menentukan letak kebaruannya. Oke, okay. Tadi malam saya pun 2 hari yang lalu saya submit paper ya kan. Kemudian sehari setelah itu dapat good news. Good newsnya adalah paper Anda sudah diberi nomor untuk direview. Ternyata tadi malam it's not a good news. Dikatakan paper Anda bagus. Tapi kami menerima paper 2000 setahun. Berarti kan tidak mungkin dia telaah semua kan? Nah, tetapi karena paper Anda itu seperti ini, sepertinya paper Anda itu cocoknya untuk ditransfer ke 2 jurnal. Ternyata itu salah satu hal yang telah saya hadapi sebanyak 2 kali. Mereka tidak mereview, mereka tidak mereject, tetapi mereka meminta untuk ditransfer ke jurnal yang lain ya. Poin yang mau saya katakan di sini bahwa ternyata memang besar tantangannya di dalam publikasi paper pada jurnal yang kita inginkan, karena kadang-kadang mereka merefer kepada jurnal yang bisa saja setara
Tetapi biasanya menyarankan kepada jurnal yang lebih di bawah atau ke kualitas yang Q2, bukan Q1. Bagaimana kriteria yang digunakan oleh penelaah di dalam menilai metode penelitian kita? Ini penting, pertanyaan-pertanyaan ini penting buat teman-teman yang membaca materi gitu. Ya, ketika mereview sebuah tulisan. Kan banyak banget tuh tulisan-tulisan yang ada, banyak sekali publikasi gitu ya. Mungkin kita bisa mengakses seribuan publikasi yang lebih, tetapi perlu kita betul-betul lihat pendekatannya seperti apa. Seberapa objektif kalau dia membuat klaim, apakah klaimnya itu didukung oleh data, apakah valid, apakah reliable. Ini penting karena ini juga sekaligus menjadi latihan buat kita di dalam menulis metode kita. Nah, ketika kita mereview tulisan, hal-hal penting lainnya yang perlu dilihat, apa kita lihat adalah apa masalahnya di tulisan itu, apa ada hipotesisnya. Apa argumennya konsisten, apa bukti-bukti atau data yang digunakan oleh peneliti itu valid. Teman-teman, apakah slide ini perlu saya bagikan ke teman-teman ya? Karena mungkin bisa dijadikan patokan ya ketika membaca. Jadi misalnya ketika membaca sebuah tulisan, kan pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab. Apa simpulan dari peneliti? Apakah simpulan tersebut ada justifikasinya? Ini sekaligus pertanyaan ini bisa sekaligus digunakan untuk melatih berpikir kritis kita. Oke? Okay? Ya, saya akan bagikan linknya sebentar lagi. Mungkin untuk sementara itu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas pemaparan materinya yang sangat menginspirasi. Barangkali kepada para peserta webinar, jika ingin mengajukan pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Kemudian, barangkali kita langsung saja ya, bisa ya Bu, ke pemateri. Ya, ya. Ya, saya mau, oh ya, ada yang bertanya. Ada pertanyaan? Silakan. Oh, Ovan. Silakan, Pak. Oke, Bu Siti bisa izin. Oh iya, baik. Pak Ovan dari STKIP YUPUP Makassar, silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, saya sangat antusias mengikuti kegiatan ini karena di satu sisi Bu Siti Fatahuddin ini adalah senior kami di UNESA. Ya. Tadi beliau sebut Prof. Tatak. Di sini juga ada beberapa teman saya yang mengikuti dari UNESA, Bu. Jadi mungkin ya singkat saja dari saya terkait dengan bagaimana supaya agar kita ini cepat untuk menemukan research gap-nya atau ide dalam penelitian SLR, Bu, gitu. Systematic review literatur gitu. Oke. Okay. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Mungkin itu ya. Saja mungkin dari saya. Terima kasih. Ya, mohon maaf atas kekurangannya. Baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Ovan dari STKIP YUPUP Makassar. Langsung saja barangkali ya Ibu Siti dijawab pertanyaannya dari Pak Ovan. Iya, pertanyaan Pak Ovan sangat-sangat bagus karena
pertanyaannya itu bagaimana sih caranya kita bisa cepat tahu ya apa sih gap-nya penelitian ini. Tip pertama dari saya adalah coba kita lihat di topik itu apa ada enggak systematic literature review. Bisa saya beri contoh ya. Jadi mudah-mudahan coba saya share saya punya screen. Ya, ini yang saya maksud dengan endnote ya, Pak ya. Baru-baru ini yang kami lakukan adalah meneliti tentang personalized learning. Oke? Personalized learning. Ini kan tema baru buat saya sendiri karena saya belum pernah secara khusus melihat itu. Sedangkan Kopus itu meneliti tentang itu sih, ya karena dananya ada di situ gitu. Kebetulan Departemen Pendidikannya Canberra ACT itu punya proyek kolaborasi antara University of Canberra dengan Departemen Pendidikan. Jadi misalnya universitas dengan dinas. Dinas punya duit. Oke? Okay? Mereka memberikan grant kepada University of Canberra. Lalu dia punya agenda, gitu kan? Pemerintah punya agenda. Saya ingin salah satu agendanya itu adalah bagaimana caranya mempersonalize learning. Karena siswa itu beda-beda kemampuannya, beda-beda interest-nya. Jadi gimana caranya? Ada banyak sekali cara yang dilakukan pemerintah, disiapkan misalnya ruangan khusus bagi siswa yang tidak mau belajar matematika, ya disiapkan ruang khusus. Tapi gimana gitu? Nah, sekarang masalahnya kita dapat grant, kita mau meneliti tentang personalized learning. Kan kita tidak, kita mau nulis akhirnya, kan gap-nya mana? Ah, ini Pak, tipsnya. Salah satu yang kami lakukan itu adalah pertama mencoba mencari paper yang kira-kira tentang systematic literature review. Mungkin ini jadi yang kita lihat adalah paper systematic literature review. Mungkin caranya mudah-mudahan kalau Budian saya dibantu ya Budian ya. Apakah bisa kelihatan layar saya? Jadi misalnya kelihatan nggak kalau saya di Google ini? Iya Bu, sudah saya terlihat. Harus refresh. Tertulis Firefox ya? Iya Bu. Oke. Okay. Iya, saya tertulis Firefox. Saya mau menuju ke library. Karena saya lupa ininya nama websitenya ya Pak. Jadi saya harus. So basically mudah-mudahan saya coba bisa keluar nggak Firefox saya. Okay. Nah, saya pergi ke database, Pak. Ada banyak database, tapi ini salah satu database yang saya suka pakai. Ya, kelihatannya. Ini my manager or close. Oke, okay, karena ada cookie-nya ya. Jadi jangan accept all ya, teman-teman. Kalau ada cookies gitu, kalau accept all, maka semuanya nanti diambil kita punya data ya. Confirm my choices. Oke. Okay. Nah, Pak, mari kelihatan enggak, Pak? Pak Ovan? Oke lah, saya coba personalize learning karena ini adalah topik yang baru gitu ya. Jadi saya coba masukkan itu, ternyata ini ada 17.000 tulisan kan? Nah, 17.000 tulisan. Nah di sini tuh ada Pak yang mengatakan jenis tulisannya itu apa sih? Saya kan hanya mau tulisan review artikel ini, oke? Okay? Nah dari tadi itu 17.000 masuk ke review artikel saja. Saya akan menemukan mereview artikel. Nah, coba Pak, kalau kita lihat ini kan dia sudah mereview literatur. Kalau kita lihat misalnya
abstraknya ya. Nah, ini systematic literature review abstrak. Dia meneliti di sini 41 artikel, Pak. Ya. Bisa kita lihat di sini, dia mereview 41 relevan artikel. Di sini misalnya dia kadang ada yang ratusan gitu. Ah, ini kami mengidentifikasi ya, kan ini systematic review tentang personalized learning, dipersonalize oleh siapa, untuk apa, bagaimana caranya, tujuannya apa. Nah, orang ini meneliti tentang personalized learning. Nah, ini nama jurnalnya Educational Psychology Review. Dia meneliti tentang 372 studi yang unik, begitu. Nah, kalau saya yang saya lakukan, katakanlah, kelihatannya. Nah, ini yang kemungkinan teman-teman boleh jadi bisa akses di sana, tergantung universitasnya. Kalau di sini kan ini bisa diakses nih, dari mana-mana saja bisa diaksesnya. Nah, bisa kita lihat dari situ, kita sangat terbantu karena dua hal. Pertama, dia memuat, dia ngasih tahu kita semua paper yang terkait dengan systematic literature review ini. Nah, kan kelihatan nih paper apa saja yang mereka review. Lihat. Oke? Okay? Nah, dia, kita sudah dapat definisi dari personalized learning nih, tanpa harus membaca banyak-banyak kan? Iya, karena dia udah kumpulin itu semua. Oh, dia lihat personalized learning, kemudian oh, dia sudah teliti itu, dia sudah analisis. Kira-kira bermanfaat, Pak? Nah, karena kita kebanyakan literatur. Oh, satu lagi sebelum saya pindah ke EndNote, kita juga kalau kita sudah ketemu dengan tulisan yang bagus, itu kita sudah beruntung karena apa? Kita bisa lihat artikel-artikel yang dia refer. Gitu ya? Artikel yang dia refer. Penulis hebat itu tidak mungkin mau merefer kepada jurnal-jurnal yang tidak bermutu. Karena Pak, ketika kita, bahkan ketika sekarang ini, karena sistem yang semakin canggih, ketika kita masukkan tulisan kita, mereka langsung mendeteksi, katakanlah, oh, 90% referensi terverifikasi. Ini referensinya yang bisa diverifikasi oleh mereka, ini referensi yang tidak bisa diverifikasi oleh mereka. Sudah ketahuan gitu. Sudah ketahuan tingkat plagiatnya kita. Oke, jadi dari situ kita bisa lihat. Nah, terus kok ya Bu Siti itu menggunakan EndNote sih? Karena begini, kalau dengan, bisa kelihatan enggak kalau layar saya buka EndNote saya, Mbak Dian? Atau saya harus stop sharing dulu? Iya, stop share dulu Bu, baru di-share kembali barangkali. Oh gitu ya, nah, saya share lagi. Nah, itu kan saya import ke sini. Sudah kelihatan kan Mbak Dian? Apa yang kelihatan? Oh, saya stop dulu, saya share lagi ya. Kelihatan nggak? Bentar ya Bu. Mbak Dian. Kelihatan. Oke, kelihatan Bu. Iya. Nah, di sini tuh kita bisa, jadi jawaban singkatnya memang untuk bisa tahu apa gap-nya ya memang harus banyak membaca. Katakan aja tentang sosial media ya. Kan saya percaya bahwa sosial media itu bisa menjadi alat pengembangan guru. Nih, ini saja sudah berapa referensi yang ada kan? Nah, kita kumpulkan, kelompok-kelompokkan. Nah, terus ada teman yang bilang, saya nggak bisa EndNote Bu Siti, atau ada sih EndNote yang free, tapi versi yang lama. Ya nggak apa-apa, kan ada Sotero. Sotero itu bisa free. Oh, mudah-mudahan kelihatan, karena saya pindah. Sotero.
Sotero itu sama fungsinya dengan sama persis fungsinya dengan EndNote dan bisa dilihat saya stop sharing. Mudah-mudahan mungkin bisa kelihatan lagi. Nah, kita bisa kumpulkan di situ. Oke, mudah-mudahan terlalu panjang ya ininya jawabannya. Bagaimana tips mempublikasikan artikel kita ke jurnal internasional terindeks Scopus dengan mudah? Tidak ada cara mudah. Oke? Tidak ada cara mudah. Tapi teman-teman yang perlu dimengerti, sebenarnya penelitian itu bermanfaat banget, teman-teman. Bukan soal outputnya itu loh, tapi prosesnya. Penelitian itulah yang membuat kita belajar, membuat kita tambah wawasan, penelitian itu yang membuat kita bekerja sama dengan orang lain, dengan bernetwork. Semua itu harus dilakukan untuk bisa publikasi. Kemudian, apa iya Bu Siti kalau kita ikut workshop-workshop gitu akan bisa? Ya, belum tentu. Saya lihat di sini ada satu kolaborator saya, co-author saya. Saya lihat ya Siti Rahma, benar nggak ada di sini? Soalnya tadi pertama saya lihat ada Siti Rahma. Iya Bu. Boleh nggak Mbak Siti Rahma memberikan sedikit tips-tips begitu? Karena Mbak Rahma kebetulan salah satu co-author saya, jadi ngerti pahit getirnya meneliti. Ada nggak cara yang mudah dan kenapa kok tidak mudah? Boleh share Mbak Rahma? Aduh. Ini di Sidoarjo beliaunya, di Sidoarjo. Maaf ya. Silakan Bu Rahma. Saya malu sendiri Bu kalau sharing ke banyak senior-senior yang lebih pakar dalam menulis. Tapi memang memang menulis itu ya memang tadi seperti Bu bilang itu nggak mudah gitu dan nggak bisa cepat prosesnya. Kadang ada satu artikel itu bisa sampai 1-2 tahun gitu baru selesai. Bukan karena ini ya, tapi bisa jadi karena bosan akhirnya berhenti idenya kayak stuck gitu. Tapi ketika dari situ ibu sih sering bilang ke saya refresh gitu dengan banyak membaca dan banyak mempertajam sebenarnya fokus kita yang mau kita sampaikan itu apa gitu, sampai ke kita update juga tulisan-tulisan baru, karena bisa jadi ketika awal kita menulis ide kita itu masih baru gitu, masih belum ada yang menulis, tapi ketika di selang waktu kita menulis sudah ada artikel baru yang muncul gitu. Jadi memang banyak-banyak update tentang topik yang akan kita tulis gitu. Dan kalau proses menulisnya sendiri untuk membuat kalimat itu kan memang kalimat yang mudah ditangkap orang itu memang kadang ini ya susah-susah gampang gitu. Tapi kalau saya yang banyak membantu ketika bikin poin gitu. Poin-poin apa sebenarnya yang mau kita sampaikan. Bahkan kalau untuk di tiap paragraf, paragraf ini poinnya apa, paragraf ini poinnya apa. Mungkin awalnya kita kayak terlalu banyak poin penting yang mau kita sampaikan di paragraf itu. Tapi ketika kita berpikir lagi bisa jadi itu nanti ditambahi kalimat pendukung, ditambahin referensi dan apa, sehingga kita itu bisa muncul beberapa paragraf, bisa terbentuk beberapa paragraf, bahkan itu bisa jadi kayak sub kategori atau apa gitu. Jadi memang kalau mau menulis ya harus membaca. Iya. Terima kasih banyak Mbak Rahman. Saya mohon maaf karena langsung meminta juga ya. Kenapa saya tadi meminta Mbak Rahman? Terima kasih banyak karena tadi itu dikatakan ya susah gitu. Dan saya itu merasakan betul manfaatnya dengan menulis dengan Mbak Rahma itu, karena Mbak Rahma itu suka bertanya. Jadi misalnya saya kadang okay, idenya ini, terus tanya, begitu ditanya. Jadi sebenarnya Mbak Rahma itu membawa saya berpikir untuk naruh ide-ide itu ke mind map misalnya. Jadi karena
kita itu tidak bisa apa susah kalau sendiri ya, kecuali kalau sudah berpengalaman betul di dalam menulis. Agak-agak susah untuk publikasi internasional. Jadi kalau saya tidak bisa convince Mbak Rahma atau Mbak Rahma nggak bisa mengconvince saya, ya nggak bisa gitu. Dan itu tadi terlalu banyak ide kadang-kadang kan. Jadi mempertajam itu membutuhkan kolaborasi dengan baik. Jadi itu ide praktis dari Mbak Rahma tadi ya. Thank you so much and sorry for inviting you to share. Thank you. Ya mungkin itu ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ibu Siti, juga kepada Ibu Rahma, terima kasih sharingnya. Di sini ada lagi pertanyaan di kolom chat Ibu Siti. Katanya mohon diperlihatkan contoh jurnal bereputasi dari Ibu Lisna Sari. Oke, terima kasih, bagus-bagus ya pertanyaannya. Coba saya share ya. Ini penting bagi jurusan nih. Jurusan dan dekan, mungkin di jurusan atau di fakultas ada satu atau dua orang yang punya keahlian dalam hal ini. Jadi kalau staff-staff atau mahasiswa bertanya apa jurnal yang bagus di bidang kita, jurnal yang terakreditasi, mungkin ada langsung jawabannya. Kenapa saya katakan ini? Karena jawaban pertanyaan itu gampang sekali, sebab di universitas kami itu disiapkan list semua jurnal top. Jadi gampang, ada listnya. Terus gimana dong kalau misalnya kita nggak punya list? Nah, saya mau tunjukkan cara yang gampang. Saya sering pakai ini. Saya sering menggunakan Simaco. Okay? Di sini kita bisa tahu kumpulan jurnal-jurnal yang top. Jadi kita bisa lihat, katakanlah yang ada kata kunci mathematics-nya ya, matematika, lalu nanti keluar kan daftar jurnalnya. Nah, ini daftar jurnalnya banyak sekali. Oke, tapi gimana kita tahu bahwa dia bagus atau tidak gitu? Saya mau pakai deh mathematics education biar langsung. Karena kalau itu kan yang murni juga muncul. Mathematics Education. Nah, ini nih. Gimana kita tahu kalau ini jurnalnya bagus gitu? Nah, kita buka. Kalau kita buka ini, kita akan dia akan menunjukkan indeksnya, semakin besar indeksnya maka semakin hebat jurnal itu. Tapi gambarannya kita lihat ini hijau. Hijau ini berarti Q1 topnya, ya. Jadi kalau ada yang bertanya tentang jenis jurnal, ya udah ke situ saja. Coba educational study in mathematics, ini jurnal bagus. Nah, kita lihat kan dia hijaunya banyak. Nah, kemudian dari sini juga kita langsung lihat kan how to publish in this journal. Ada petunjuknya. Jadi kalau ini open link to new tab, teman-teman, saya izin posting linknya ya ke chat ya biar gampang ya. Terima kasih. Buka itu ya, dibuka ya. Dibuka itu. Okay. Nah, kemudian ketik mathematics education. Nah, akan muncul ininya. Kemudian kalau tadi untuk web of science ini misalnya, ini juga saya klik ya, saya posting juga. Mungkin dari Mas Ruli nanti akan banyak juga ya. Okay. Ya, contoh jurnal bereputasi. Nah, saya sendiri itu punya list untuk jurnal-jurnal yang berakreditasi, dan itu juga saya tandai di library saya, karena ini adalah library saya ya, nggak kelihatan mungkin, jadi saya tandai jurnal yang Q1, Q2, jadi targetnya itu 1 dan 2, bacaan kita juga di sekitar itu. Okay? Nah, mungkin yang terakhir dari saya, kenapa sih kita hati-hati banget di dalam publikasi? Begini, karena publikasi itu teman-teman, kalau kita sudah masukkan tulisan kita, itu sudah forever. Okay? Untuk selamanya. Jadi
itu adalah karir kita, itu adalah kepercayaan kita. Bayangkan misalnya, bayangkan ya, kalau saya katakanlah sudah akademik karir sudah seperti ini. Kemudian 10 tahun yang ke depan, ternyata tulisan saya itu ketahuan, plagiat, ternyata publikasi saya itu berada di jurnal abal-abal. Nah, maka apa namanya? Orang bisa menilai saya kan? Iya enggak? Jadi apa istilahnya? Validitasnya istilahnya itu amat sangat mempengaruhi lah kredibilitas kita. Iya. Karena itu sampai 100 tahun ke depan, sampai 100 tahun ke depan, tulisan itu kemungkinan masih ada. Alright, I think that's enough. Mungkin sudah. Baik, Bapak-Ibu yang lain yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand. Oke, kemudian link dari ini saya ya, slide saya perlu juga dibagikan ya. Oke, saya bagikan. Ya, di sini ada yang ingin bertanya, Ibu Andi Kusumayanti. Silakan Bu Kusma. Silakan. Ya, ini saya kopikan PowerPoint saya bisa di-download dari situ ya. Baik, terima kasih Ibu Siti. Ya. Oke, ini link PowerPoint. Ya, silakan saya. Ibu Andi Kusumayanti. Penelitian itu kan nanti dikatakan baik kalau memang ada unsur temuan barunya. Nah, tapi nyatanya banyak dari peneliti atau bahkan mahasiswa itu yang sulit ketika mengkonsepkan novelty yang ditemukan dalam penelitiannya. Nah, padahal itu merupakan salah satu hal yang krusial setelah melakukan penelitian. Nah, pertanyaan saya Bu, singkat saja, bagaimana cara menunjukkan adanya novelty atau menghasilkan kebaruan dalam penelitian kita? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Andi Kusumayanti. Barangkali langsung saja ya Bu Siti dibahas pertanyaan dari Ibu Andi. Terima kasih banyak Bu Andi, pertanyaannya bagus sekali. Ada dua ide dari saya. Pertama, memang baru. Ya, memang baru. Dan artinya memang baru itu berarti kita sudah membaca banyak di bidang tersebut sehingga kita tahu bahwa ada kebaruan. Oke. Yang kedua, ada tiga yang akan saya sampaikan. Yang kedua adalah tips menuliskan kebaruan. Ada orang yang memang penelitiannya itu sesungguhnya memuat kebaruan. Tetapi orang yang mereview tidak bisa menangkap kebaruan itu karena cara menuliskannya tidak tahu. Oke? Okay? Jadi memang baru tapi tidak terpapar kebaruannya karena tidak tahu cara menuliskan kebaruan. Nah, yang ketiga, dan ini penting. Gimana sih caranya Bu Siti? Karena kan saya juga dulu tidak tahu gitu ya. Kita itu perlu belajar dari penulis-penulis hebat dan dari jurnal-jurnal yang top. Mereka itu punya gaya. Oke? Okay? Punya gaya. Jadi kalau kita mau menulis ke jurnal A, jurnal A itu kita lihat itu tulisannya. Kan pasti ada gayanya. Salah satu yang saya dapatkan di jurnal tertentu misalnya, oh ya, di jurnal itu kurang lebih tuh pada waktu pendahuluan ada 3 paragraf saja. Saya lihat gitu kan. Oh, oke, okay. 3 paragraf.
paragraf pertama itu sebenarnya menyampaikan tentang apa sih yang diteliti begitu dan mengapa penting. Oh ya, bahwa orang baca, oh tentang ini toh, oh itu toh penting toh. Yang kedua, dia merangkum begitu apa yang sudah ada di bidang ini, di dunia ini, penelitian apa, jadi dia rangkum. Ini adalah rangkuman dari literatur review yang sebenarnya mengatakan, ini sudah dilakukan gini, tapi ada masalah yang belum terpecahkan, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, paragraf ketiga, masalah yang tidak terpecahkan itulah yang kami lakukan dan inilah yang kami tawarkan. Dan untuk menawarkannya ini kami melakukan ini. Kan logikanya kelihatan kan ya? Nah, jadi ini dari sisi teknik menulis. Jadi teman-teman, lagi-lagi sebenarnya penelitian itu mengapa penting? Karena membawa kita belajar. Sebab untuk menghasilkan satu paragraf tadi, untuk mengetahui apa yang telah terjadi, gitu, apa yang telah terjadi, itu kan kita harus membaca. Gitu. Contoh saja, misalnya, kita mau bilang tuh bahwa kan ditanya, kenapa sih Bu Siti meneliti tentang sosial media dan jenis kelamin? Apa pentingnya? Untuk apa? Gitu kan? Salah satu klaim yang saya sampaikan adalah bahwa satu faktor yang mempengaruhi itu adalah jenis kelamin. Benar apa enggak itu kan? Nah, kemudian kan banyak tuh artikel-artikel ya, sudah ketemu tadi kan, sudah ada sudah ada database, kita sudah punya kumpulan dari penelitian. Nah, Mbak Rahma itu biasanya bantu saya. Mbak Rahma coba bisa enggak Mbak Rahma, ini loh paper-paper ini, coba bisa dibaca enggak? Coba sampaikan, bantu saya ya. Emang benarkah bahwa jenis kelamin itu berpengaruh? Nah, terus Mbak Rahma baca, terus dia bikin dot point gitu. Kemudian dia cerita ke saya, telepon ke saya, Bu, emang benar ya menurut penelitian yang dilakukan oleh ini, jenis kelamin itu berpengaruh. Contohnya, oh ya, perempuan itu lebih sering misalnya memposting video-video, atau perempuan itu lebih banyak posting foto dari laki-laki, dan seterusnya gitu. Terus Mbak Rahma datang ke saya, tapi semua penelitian ini, dibilang ke saya, semua penelitian ini Bu, penelitian umum, tidak ada yang kaitannya dengan guru, tidak ada. Jadi penelitian itu tentang mahasiswa, penelitian itu tentang siswa, tapi nggak ada yang guru. Ketemu anunya, ketemu kebaruannya ya. Kebaruannya adalah bahwa penelitian di bidang ini belum pernah dielaborasi untuk sampelnya guru. Gitu. Oke, baik. Terima kasih jawaban dari Ibu Siti Maisuri Patahudin. Ini masih ada satu pertanyaan lagi, Bu, dari Ibu Martini Syamsuddin. Pertanyaan pertama, bagaimana membatasi dan tetap fokus dengan tujuan penelitian? Terkadang ditemui kesulitan literatur, berniat ganti lagi judul, kemudian tujuan penelitian juga belum jelas. Barangkali ada tips dari Ibu. Terima kasih banyak. Bagus sekali pertanyaannya. Di Indonesia itu ada sistem, tapi tidak tahu apakah sistem ini masih berlaku. Di universitas tertentu kadang-kadang ada seminar judul. Seminar judul penelitian. Ada nggak ya di Makassar? Judul dimasukkan dulu, diseminarkan, disetujui atau tidak. Nah, itu sesuatu hal yang agak itu menarik sebenarnya, karena kan judul itu dengan mudah bisa diganti sebenarnya. Disertasi saya, sehari sebelum dikirim ke penguji di luar negeri, itu judulnya diganti. Judul bisa ganti, gitu kan?
Kadang ganti-ganti judul tapi dengan topik yang sama karena diharapkan judul itu lebih representasi dari kontennya. Bagaimana membatasi dan tetap fokus dengan tujuan penelitian? Terkadang karena kesulitan literatur berniat ganti judul atau tujuan penelitian, mungkin ada tips dari Ibu. Oke, tipsnya dari saya adalah penelitian itu kan sebenarnya berkaitan dengan masalah ya. Agak ribut berkaitan dengan masalah. Jadi sebenarnya kalau kita tuh sudah sangat, kita tuh memang perlu menetapkan masalahnya, oke? Masalahnya, temanya apa begitu? Apakah masalahnya berkait dengan pembelajaran siswa? Atau masalahnya berkait dengan pengembangan guru? Kalau persoalan siswa, apakah masalahnya tentang sebuah metode mengajar? Apakah masalahnya karena siswa itu kalau ditanya diam, tidak tahu bertanya, padahal bertanya itu penting. Kalau masalahnya bertanya, ya oke, bertanya. Oke, masalahnya bertanya. Bagaimana melatihkan bertanya? Ya bertanya, tapi atau bagaimana caranya supaya guru itu bertanya secara produktif? Masalahnya yang perlu ini ya, kepegang ya, soal judul berubah. Nah, setelah itu memang kita akan menuju pada tujuan kita apa. Begitu. Nah, yang mana sih yang datang lebih dulu? Itu dulu atau literatur review dulu? Tidak ada yang linear ya. Kadang-kadang memang kita harus banyak membaca, membaca, membaca. Akhirnya kita baru settle gitu. Sama kalau misalnya kita mau beli rumah lah. Kalau kita keliling dulu cari-cari-cari rumah begitu ya, kan kadang-kadang juga tidak mengatakan bahwa saya mau cari rumah yang begini modelnya. Kadang-kadang model itu muncul di pikiran setelah kita keliling atau kita mau membeli baju misalnya kan. Nah, kadang-kadang kita cari-cari dulu, survei dulu begitu. Oke, jadi saya rasa bisa aja ganti-ganti judul, tapi jangan keseringan. Kalau sering ganti judul berarti belum mantep gitu masalahnya, belum mantep tujuan penelitiannya ya. Harus banyak diskusi dengan teman kalau begitu. Baik. Bicara dengan dosen. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian ada lagi pertanyaan lanjutan. Ini bagi pemula, guru biasanya memiliki misalnya penelitian yang ingin dipublikasikan, lalu belum ada wadah atau lembaga atau barangkali jurnal yang dituju. Di sini pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Oke. Bagus sekali pertanyaannya. Belum ada lembaganya. Pertama, kita tuh kan harus berpikir, ngapain sih saya menulis, kan begitu. Kalau di negara-negara maju, seperti misalnya di Australia, orang menulis, orang publikasi, karena itu syarat utama untuk bisa menjadi akademisi. Kan gitu. Kalau tidak ada niat untuk menjadi akademisi, misalnya, kan kita mungkin menulis bukan menjadi agenda kita, kan? Nah, itu satu. Tapi kalau misalnya kita ingin jadi dosen, misalnya, kita itu adalah bagian dari membangun karir kita, ya sudah, itu perlu kita menulis. Nah, yang kedua, kita tidak punya institusi. Institusi bisa dicari, kan gitu ya? Nah, bisa dicari. Itu pertanyaannya sebenarnya bagus, karena khususnya bagi orang yang mau mencari beasiswa ke luar negeri. Saya banyak sekali menerima tawaran untuk menjadi supervisor, ya khususnya dari Timur Tengah. Saya banyak banyak yang mau S3 dan sudah ada beasiswanya, semua sudah ada beasiswa, sudah ada dokumennya, tapi susah kita susah menerimanya, kita yang tidak bisa menerimanya. Kenapa? Kita ragu apakah itu adalah tempat terbaik atau arahan yang terbaik. Sebab kita lihat
nggak ada publikasi ilmiahnya satu pun. Kalau mau ngambil doctoral degree langsung cross, nggak perlu lagi. Entah mau punya 5 beasiswa, gitu kan? Ada banyak dari Cina misalnya, ada lengkap begitu. Beasiswanya ada, tapi kenapa tidak bisa? Karena tidak ada karya ilmiahnya. Nah ini dia. Nah itu berarti kan harus ada karya ilmiah kan? Kalau ada target arah ke sana. Kalau belum ada institusi bisalah, bisa cari institusi di Indonesia itu enggak begitu susah, asalkan tidak menuntut banyak gaji, mungkin bisa sebagai volunteer atau apa kan, bisa saja. Karena harus selalu ada institusi kalau kita mau menulis begitu. Ya enggak, entah dia guru honor boleh jadi, that's okay. Guru honor di sebuah sekolah. Atau entah sebagai mahasiswa. Itu juga institusi, ya enggak? Sebagai mahasiswa UI misalnya, ya itu institusinya sudah. Mohon izin bertanya, Bu, sebenarnya untuk judul penelitian itu disesuaikan dengan masalah yang ditemui di lapangan atau dengan judul tersebut dijadikan sebagai acuan dalam penelitian? Ya, disesuaikan dengan masalah yang ditemui di lapangan, itu betul. Yang menjadi acuan penelitian judul itu hanya kecil kan, jangan terlalu khawatir dengan sebenarnya judul, karena judul itu bisa direvisi kemudian. Moga-moga di UI tidak begitu memasalahkan ya tentang judul itu. Ya, jadi yang menjadi pegangan sebenarnya pada ujung-ujungnya ketika kita meneliti atau ketika kita menulis itu adalah pertanyaan apa yang kita mau jawab di penelitian itu. Karenanya itu seperti sahabat saya Profesor Tatak di Surabaya itu selalu mendorong para mahasiswa untuk menulis permasalahan pertanyaan itu dalam bentuk kata tanya. Masalah penelitian dalam bentuk kata tanya. Karena itu sangat membantu. Ya, baik. Terima kasih jawaban dari Ibu Siti. Bapak-Ibu yang lain, saya kira sudah terjawab ya pertanyaannya. Baik, saya kira untuk sesi pertama ini kita akhir sampai di sini. Namun sebelumnya, saya ingin meminta kepada Ibu Siti untuk menyampaikan closing statement pada kesempatan webinar kali ini. Terima kasih banyak, teman-teman. Closing statement saya adalah teman-teman majukanlah dirinya melalui penelitian. Oke? Majukanlah dirinya melalui penelitian, karena dengan penelitian teman-teman semua akan belajar. Memajukan diri melalui penelitian itu juga secara otomatis sebagai upaya untuk memajukan bangsa. Sebab bangsa yang maju itu adalah bangsa yang ditandai oleh kemajuan penelitian. Mudah-mudahan bermakna ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Maisuri Patahudin PhD atas sharing-nya ya. Kita dapat mengetahui bagaimana menulis artikel bagi pemula, termasuk mempublikasikan artikel penelitian kita, kemudian bagaimana menentukan gap, termasuk menentukan dari penelitian kita. Barangkali Pak Nur Salam selaku Ketua Prodi Pendidikan Matematika ingin menyampaikan sesuatu. Terima kasih Ibu Andidian. Terima kasih Bu Siti atas materi yang disajikan pada pagi hingga siang hari ini. Ada banyak hal memang yang kita ilmu yang kita temukan, dan saya lihat ini teman-teman ini kebetulan kami lagi offline di kampus ini, jadi ngumpul. Saya lihat mudah-mudahan setelah selesainya webinar ini kemudian menambah lagi gairah untuk menulis dan mempublish tulisan-tulisan di jurnal-jurnal ya, khususnya di jurnal bereputasi internasional. Terima kasih atas ilmu yang dibagikan, dan
kami berharap mungkin bisa berkomunikasi. Saya selalu juga mengikuti Facebooknya Ibu Mesri, tapi hanya like aja ke membaca artikelnya yang terakhir kemarin yang spesial. Terima kasih. Ya, insyaallah mungkin teman-teman peserta atau teman-teman dosen, para peneliti, khususnya dari kawan-kawan dari UIN Alauddin, jika berkenan kalau ada hal-hal yang mau disampaikan, mungkin kami bisa chat atau inbox ke Ibu Siti via Facebook gitu ya, Messenger. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Amin rabbal alamin. Karena kami dapat informasi dari Mas Hanif, mudah-mudahan saya tidak keliru. Nanti Ibu Siti itu jam 9 sampai jam 11 ya Pak Nursalam. Iya, ya, 9 menit lagi ya. Ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan lagi yang sampaikan tadi bisa kita coba kembangkan lagi, khususnya di dalam melakukan publikasi, karena salah satu kelemahan yang kita rasakan memang bagaimana mempublish tulisan-tulisan di jurnal-jurnal yang bereputasi. Kami terus terang masih terbatas pada artikel yang bersinta di Indonesia ya. Kalau yang di Scopus memang diakui bahwa itu masih butuh banyak belajar. Tapi insya Allah saya kira teman-teman akan terus belajar menulis. Saya kira tadi ada ide yang penting kita nulis, pertanyaan yang menarik tadi, untuk apa sih kita mempublish ya. Jadi saya kira memang perlu mensosialisasikan juga ide-ide kita dan perlu dibaca oleh orang lain untuk mendapatkan saran dan masukan. Terima kasih Bu Siti atas infonya. Saya kira demikian. Terima kasih banyak. Thank you. Iya. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Siti Maisuri Patahudin PhD atas sharingnya hari ini yang sangat menginspirasi dan sangat luar biasa. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya di sini berbagi. Terima kasih dan saya leave ya. Iya Bu, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kesempatan berikutnya saya langsung saja persilahkan ya kepada Bapak Dr. Caritas Indra Prahmana MPD dari Universitas Ahmad Dahlan. Pak Ruli ini merupakan dosen dan peneliti di Universitas Ahmad Dahlan. Beliau menempuh pendidikan S1 di jurusan Matematika Universitas Gajah Mada. Kemudian S2 di jurusan Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya. S3 di jurusan Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian melanjutkan di Utrecht University jurusan Pendidikan Matematika. Pak Ruli juga merupakan editor in chief pada Indonesian Journal of Ethnomathematics. Kemudian guest editor Frontiers in Education, Frontiers Media, Switzerland. Beliau juga merupakan editor pada Integration of Education Rusia. Selain itu, Pak Ruli juga merupakan editor maupun reviewer dari berbagai jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional, termasuk jurnal yang kami kelola yaitu MAPAN, Jurnal Matematika dan Pembelajaran. Saat ini, artikel Pak Ruli yang sudah terindeks Scopus yang telah dipublikasikan mencapai 73 dokumen dengan sitasi sebanyak 729. Luar biasa ya Pak. Baik, langsung saja ya saya persilahkan kepada Pak Dr. Ruli untuk memaparkan materinya sekitar 60 menit ke depan. Kepada Pak Ruli dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih banyak Bu Dian. Saya lebih sering manggil Bu Dian daripada Bu Andi kayaknya. Oh iya Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, yang
dalam hal ini tadi sudah memberikan sambutan Bapak Dr. Haji Marjuni, yang saya hormati Bapak Ketua Adma Peta PTKI, Bapak Ahmad Hanif Ashar, dan yang saya hormati Bapak Ketua Program Studi Pendidikan Matematika, Bapak Nur Salam. Dan yang saya banggakan, Bapak Ibu dosen di Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, izinkan saya sharing atau berbagi pengalaman terkait metode penelitian. Tadi di awal-awal Ibu Siti menyinggung masalah publikasi. Saya tadi sempat rooming juga tadi di awal. Saya sampai kontak Pak Nur Salam, Pak, ini sebenarnya kita nih webinar metodologi penelitian atau publikasi gitu. Sempat bingung juga tadi di awal. Saya yang saya siapin materi itu tentang metodologi penelitian gitu. Terus saya sampai capture, Pak, ini yang sudah saya buat sejak tadi malam, saya kirim ke beliau. Udah nggak apa-apa, Ruli, itu saja. Teman-teman juga lagi butuh juga gitu. Ya sudahlah, jadi mohon dimaafi buat para peserta dan buat para panitia jika nanti apa yang saya sampaikan di luar ekspektasi yang Bapak Ibu inginkan gitu. Karena saya sendiri juga bingung ketika tadi Bu Siti juga beberapa kali menyinggung, mention nama saya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Ruli, akan dipaparkan oleh Pak Ruli tentang masalah mencari jurnal, mencari publikasi, standar penulisan. Waduh, saya bingung lagi nih nanti bagaimana ini saya menjawabnya. Saya tidak punya persiapan untuk hal itu gitu. Jadi mohon dimaafi jika nanti ada hal yang luar topik kira-kira gitu ya Pak Nur Salam ya. Karena saya yang sudah saya buat dan sesuai yang kemarin dibilang, saya fokusnya ke sini gitu. Sudah benar Pak Ruli ini. Sudah benar ya. Jadi ini pengantar dulu, intermezzo biar tidak ini, karena yang saya baca itu tentang metodologi penelitian gitu. Iya betul. Oke, okay. Bismillah. Dalam salah satu metode penelitian yang saya senangi saat ini dan memang fokus riset saya di situ, saya di desain research gitu. Jadi di sini saya ingin sharing ke rekan Bapak Ibu semuanya tentang salah satu research metodologi yang bernama desain research. Nah, dalam desain research itu kita belajar menjadi seorang sutradara terbaik bagi siswa kita gitu, atau di kelas seperti apa. Nah, di sini saya kasih quote ya, ketika seorang peneliti ingin merancang suatu pembelajaran dengan segala kelengkapannya. Di sini sejumlah konten bahasan yang akan saya paparkan pada pertemuan kita di pagi menjelang siang ini. Pertama adalah sejumlah fungsi penelitian, nanti lagi-lagi ini berdasarkan best practice yang saya lakukan. Yang kedua, ya ketika desain dan research terintegrasi dalam suatu penelitian. Dan yang ketiga, local instructional theory versus teaching instruction. Nah, ini adalah dua produk besar yang akan dihasilkan dalam penelitian desain research. Dan yang terakhir, bagaimana implementasi si desain research ini dalam penelitian pendidikan matematika. Sebelumnya mohon izin Bu Dian, apakah slide saya terlihat jelas di sana? Iya Pak, dan terlihat dengan jelas. Dan suara saya jelas ya? Bagus, jelas. Oke, alhamdulillah. Sip. Di sini nanti saya akan coba memaparkan satu persatu terkait apa namanya terkait tentang desain riset itu sendiri. Oke, yang pertama terkait dengan sejumlah fungsi penelitian. Lagi-lagi ini saya bercerita dari apa ya best practice, pengalaman yang saya telah lakukan gitu ya. Mungkin nanti ada beberapa hal yang belum tercover, itu nanti kita bisa jadikan sebagai bahan diskusi. Oke. Mungkin muncul pertanyaan besar, mengapa sih kita harus melakukan penelitian? Nah, saya ikut gayanya Bu Siti tadi biar interaktif. Mungkin teman-teman bisa jawab nih di kolom chat gitu. Kenapa sih kita harus melakukan penelitian gitu? Kalau tadi kan pertanyaan besar, penting nggak sih kita publikasi gitu kira-kira kalimatnya ya?
kalau saya, mengapa sih kita harus melakukan penelitian? Ada yang bisa jawab? Mungkin bisa di kolom chat. Ini ada door pass nggak nih, Bu Dian? Misalnya bagi peserta. Ada door prize. Oke. Silakan Bapak-Ibu menjawab pertanyaan dari Pak Ruli. Ya, sudah ada nih, Pak. Ada. Untuk publikasi. Nyambung sama yang tadi ya. Untuk publikasi, ya kita harus penelitian. Nggak mungkin ya, nggak penelitian tiba-tiba publikasi gitu. Keren juga ya, saya juga pengen kayak gitu. Karena untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, oke, mantap ini. Mencari solusi masalah apa? Oke, mencari solusi. Oke, ada lagi yang lain? Untuk mencari solusi dari permasalahan di lapangan, oke. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis, oke. Meningkatkan pemahaman kita, Pak. Oke. Ada lagi kira-kira? Saya tunggu dua jawaban lagi nih. Soalnya saya melihat pesertanya luar biasa nih, sampai ribuan tadi kayaknya. Untuk meraih pengetahuan dan teman baru, mengembangkan keilmuan. Oke, satu lagi. Untuk menjawab masalah relasi, menambah relasi, berinovasi, walaupun sering ditolak loh. Emang penelitian bisa ditolak ya? Saya baru tahu kalau penelitian bisa ditolak gitu. Memberikan inovasi keilmuan untuk menjawab hipotesis, oke. Nah, kalau bagi saya, mengapa kita harus peneliti? Ya, agar punya data gitu. Jadi sesimpel itu. Jadi kita lakukan peneliti, ya mengumpulkan data kan, mengumpulkan data penelitian yang nantinya menjawab rumusan masalah dan sebagainya. Makanya kita butuh metode penelitian. Nah, metode penelitian cara ya. Cara dalam mengumpulkan data penelitian tersebut gitu. Kalau kita pengennya hasilnya seperti ini, ya data yang kita butuhkan apa gitu. Dan untuk mengumpulkan datanya dibutuhkan yang namanya metode penelitian. Itu kira-kira agar kita punya data. Nah, di sini saya coba membagi sejumlah fungsi penelitian menjadi beberapa bagian. Lagi-lagi tadi saya katakan berdasarkan best practice saya. Yang pertama adalah to describe. Nah, to describe ini kita mendeskripsikan hasil penelitian kita seperti apa. Jadi data yang kita butuhkan adalah data dokumentasi. Dokumentasi kegiatan aktivitas dalam pembelajaran misalnya. Sedemikian sehingga kita bisa mendeskripsikan hasil yang kita lihat di lapangan. Nah, biasanya sih rumusan masalah itu gini, bagaimana peran sebuah konteks misalnya, atau bagaimana peran sebuah pembelajaran gitu dalam pembelajaran konsep operasi bilangan dan lain sebagainya. Ini salah satu contohnya. Jadi hanya mendeskripsikan. Yang kedua, to develop. Nah, ini untuk mengembangkan ya, untuk mengembangkan. Dan biasanya rumus masalahnya ya, bagaimana kita mengembangkan suatu hal ya, sebuah produk ya. Apakah dia berupa soal, apakah dia berupa media dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya penelitian pengembangan itu biasanya melihat efektivitas gitu ya, uji efektivitas. Tapi kalau di design research kita biasa menggunakan istilah efek potensial gitu, berefek nggak, berdampak nggak gitu. Itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga to compare, untuk membandingkan. Mungkin teman-teman yang fokus risetnya di penelitian eksperimen mungkin sering apa ya, sudah tahu ya. Jadi ada dua ini misalnya, membandingkan si A, pendekatan A dengan pendekatan B, nah itu seperti apa. Bentar ya. Oke, kita lanjutkan lagi di sini to compare, untuk membandingkan bagaimana implementasi treatment A dengan treatment B. Biasanya kita lihat ya mana yang lebih baik gitu. Nah, itu biasanya yang to compare. Dan terakhir adalah to design. Nah, ini mungkin yang masih masih jarang lah, atau sedikit orang yang terlibat dalam penelitian design research. Jadi bedakan antara design research dengan design penelitian. Jadi bukan diterjemahkan literally ya, design research penelitian. Jadi design research itu biasa kalau di Indonesia kan penelitian desain biasanya gitu, bukan desain penelitian. Jadi berbeda ya. Jadi to design ini biasanya ya bagaimana lintasan belajar
visual menggunakan konteks sesuatu untuk menumbuhkan kemampuan sesuatu. Jadi dia nanti ada produk yang dihasilkan berupa learning trajectory. Nanti kita akan bahas pada slide saya berikutnya. Oke, berikutnya bagaimana level penelitian tersebut gitu. Jadi saya mencoba mengcompare ya beberapa fungsi tadi idealnya itu di level mana ketika diimplementasikan dalam studi gitu ya. Nah, kalau untuk S1, nah itu saya lebih merekomendasikan itu untuk to describe. Kenapa? Karena diharapkan mahasiswa S1 itu mampu melakukan penelitian secara benar dengan menggunakan suatu metode penelitian secara menyeluruh gitu. Jadi komprehensif gitu. Jadi kalau di level S1 saya sih lebih prefer gimana anak-anak itu, mahasiswa itu bisa benar-benar melakukan penelitian secara komprehensif dan bisa menceritakan apa yang dia lakukan dengan lebih komprehensif gitu ya. Terkadang kalau di S1 di kita kasih yang terlalu advance, khawatirnya terkadang mereka cuma dapat sepotong-sepotong gitu. Tidak kurang powerful lah penelitiannya. Akibatnya nanti pengalaman itu yang akan rasakan untuk selanjutnya menjadi kurang maksimal gitu. Nah, yang kedua untuk anak S2, nah ini baru kita mulai yang to compare sama to develop. Nah, ini kenapa? Karena di level S2 itu mahasiswa sudah kemampuannya sudah lebih tinggi ya. Situ dia bolehlah mengembangkan suatu produk atau membandingkan perlakuan antar dua treatment pada dua kelas yang berbeda untuk melihat bagaimana efeknya atau yang mana yang lebih baik gitu. Nah, ini kalau saya lebih karena di S2 kan dia sudah punya basic knowledge yang lebih mumpuni gitu. Nah, ketimbang S1 gitu. Sederhananya begini. Ketika si mahasiswa masih S1 dia mau ke kelas gitu ya untuk implementasi, ya kan nggak mungkin dia nyuruh gurunya gitu, guru kelasnya kan sama-sama S1, jadi lebih pinter gurunya gitu. Makanya saya lebih seneng dia nyari penelitian yang dia sebagai observer saja di situ, melihat bagaimana proses pembelajarannya sedemikian sehingga dia bisa mendeskripsikan kondisi belajarnya. Nah, tapi kalau di level S2, nah dia sudah bisa berkolaborasi nih dengan gurunya gitu, karena gurunya kan biasanya kan masih S1 dan dia lebih tinggi lah secara pendidikannya S2 gitu. Jadi di sini lebih kelihatan. Nah, untuk yang level S3, nah ini atau dosen gitu kan, baru saya lebih merekomendasikan ya to develop gitu atau to design gitu. Karena di sini para dosen kan S2 sudah jadi dosen ya. Atau masuk S3 kan pasti dia sudah S2 dulu. Diharapkan mampu menjadi designer gitu, yang mana dia mendesain sendiri proses kegiatan belajar mengajar yang dia implementasikan di kelas, dan harapannya bahan ajar yang dia buat itu merupakan hasil karyanya mereka sendiri. Kan itu menarik ya, ketika kita mau memberikan tema judul riset kepada mahasiswa bimbingan kita misalnya, oh ini ada tulisan saya terkait hal itu, kamu bisa adaptasi adopsi gitu. Jadi karya-karya kita sendiri itu sebagai literatur utama gitu dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas tuh akan sangat powerful gitu, dan itu hanya bisa dilakukan oleh para desainer gitu ketika dia bisa mendesain proses pembelajaran sendiri. Ini kira-kira level penelitian yang saya coba sharing ke Bapak Ibu semua, kira-kira mana yang paling pas untuk Bapak Ibu implementasikan. Nah, selanjutnya tentang desain riset itu sendiri yang saya coba sharing dan tawarkan. Tapi ini baru sebuah pengantar ya. Kenapa sebuah pengantar? Karena kalau untuk bahas desain riset secara komprehensif itu ya mungkin butuh waktu cukup lama gitu. Malah ada salah satu kampus yang kebetulan saya kenal baik, itu di S2 tapi di level S2. Itu desain riset itu jadi satu mata kuliah tersendiri gitu. Di luar mata kuliah metode penelitian gitu. Beberapa mungkin di mata kuliah metode penelitian ada disisipkan salah satu ini adalah desain riset gitu. Tapi ini benar jadi satu mata kuliah sendiri gitu. Nah, itu keren sekali tuh. Jadi emang dijadikan satu mata kuliah sendiri, dan makanya tadi saya bilang di sini mungkin saya baru pengantar saja gitu, pengantar. Nanti kita bisa diskusi lebih jauh kalau teman-teman Bapak Ibu semua ada yang tertarik dengan riset metodologi ini. Nah, katanya si Plum
dalam bukunya Dictionary and Research diterbitkan di Netherlands Institute for Curriculum Development di halaman 18, dia bilang textbook yang bahas tentang metode penelitian itu biasanya tidak mempresent gitu ya dan mendiskusikan terkait dengan design research gitu. Nah, karena ya apa ya, hanya sekelompok orang yang membahas hal ini gitu. Dan dia mendefinisikan design research sebagai untuk mendesain dan mengembangkan suatu intervensi. Nah, intervensi ini bisa berupa program, ada strategi belajar mengajar, ada materi, ada sistem, ada produk gitu yang sebagai solusi untuk permasalahan matematika, permasalahan pendidikan yang bersifat kompleks gitu ya. Dan karakteristiknya intervensi dan lain sebagainya akan bahas satu per satu untuk hal ini. Jadi kira-kira definisi konkretnya tentang design research itu seperti ini. Oke. Selanjutnya bagaimana kita mengintegrasikan si penelitian design research ini gitu ya, dari desain ke research jadi penelitian design research. Desainnya sendiri adalah kita mengembangkan sebuah materi ajar di sini tadi yang apakah berupa soal, berupa modul kadang atau berupa bahan ajar gitu, atau yang kedua aktivitas pembelajarannya gitu. Nah, saya termasuk yang nanti ada di paparan berikutnya. Jadi ada dua tipe ya dalam penelitian desain riset. Atau yang kedua adalah aktivitas pembelajaran. Nah, yang krusial melalui penelitian. Nah, ini poin yang kedua, makanya tadi di awal saya bilang menjadi sutradara ini karena kita mendesain suatu aktivitas pembelajaran. Nah, yang kedua pada bagian risetnya gitu. Bagian risetnya itu ya bagaimana pelaksanaan atas sesuatu yang telah kita desain tadi gitu. Jadi setelah kita desain, kita implementasikan dalam bentuk penelitian. Dan hasilnya adalah karena tadi ada dua tipe, itu ada dua kontribusi besar gitu. Yang pertama sebuah local instructional theory atau domain specific theory. Kenapa bersifat lokal? Karena memang biasa didesain untuk suatu topik atau materi atau konten bahasan tertentu gitu. Atau poin kedua adalah sebuah bahan ajar gitu. Sebuah bahan ajar apakah tadi berupa modul, e-modul, soal dan lain sebagainya pada kegiatan belajar mengajar. Itulah produk dari penelitian desain riset tersebut. Jadi dari desain ke riset hasilnya adalah kedua hal tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana sih karakteristik dari si desain riset ini sendiri gitu. Jadi ada sejumlah karakteristik dalam penelitian desain riset. Pertama, ya desain riset itu bersifat fleksibel gitu, intervention nature. Kenapa fleksibel? Karena dalam prosesnya itu masih bisa diubah-ubah gitu. Mengenai nanti yang kita desain tadi apakah sebuah learning trajectory, lintasan belajar atau berupa produk soal atau modul. Jadi fleksibel gitu, tidak kaku. Yang kedua, proses oriented. Jadi fokusnya pada rencana dan atau perangkat pembelajarannya gitu. Jadi orientasinya pada prosesnya tersebut. Dan yang ketiga, reflexive component. Jadi membandingkan HLT yang nanti kita sudah desain dengan kondisi sebenarnya. Ini mungkin lebih fokusnya kepada desain riset yang tipe nanti namanya validation studies. Kita akan bahas pada paparan berikutnya. Dan yang selanjutnya ada cyclic character gitu. Ada proses evaluasi dan revisi. Sampai kapan? Sampai kita merasa target yang kita capai itu terpenuhi gitu. Atau ketika data yang kita hasil yang kita desain dengan implementasinya itu cenderung ajek sama secara berulang-ulang gitu. Maka itu bisa berhenti. Dan terakhir adalah teori oriented. Nah, di sini tadi saya bilang ini lebih kepada karakteristik si design research yang tipe validation studies yang mana emang orientasinya kepada teori yang dihasilkan berdasarkan rancangan yang sudah dibuat tadi ya. Dan ini bisa dilihat dari aktivitas-aktivitas yang kita buat ketika diimplementasikan dalam pembelajaran itu sejalan atau tidak terlaksana dengan baik. Makanya tadi lagi-lagi saya katakan sesuai dengan judul yang saya sampaikan di awal, di sini kita bagaimana membuat skenario terbaik gitu yang akan nantinya diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Oke. Selanjutnya poin ketiga yang akan saya coba sharingkan terkait dua versi dalam penelitian design research. Yang pertama dari sisi teori, yang kedua dari sisi bahan ajar. Nah, teori ini nanti produknya dinamakan local instructional theory, yang bahan ajar ini lebih kepada teaching instruction, bahan ajarnya.
Oke, di sini yang saya sampaikan di awal tadi ada dua tipe dalam penelitian design research. Yang pertama tipe validation studies gitu. Dalam tipe validation studies, produk yang dihasilkan itu berupa teori, local instructional theory, teori pembelajaran yang bersifat lokal. Tahapannya seperti apa? Pertama ada yang namakan desain pendahuluan. Nah, di sini kita melakukan kajian literatur dan membuat desain awal tentang HLT tersebut atas materi pembelajaran yang ingin kita validasi gitu si tahapannya tadi. Yang kedua ada percobaan desain. Nah, di percobaan desain ini dibagi menjadi dua aktivitas, ada percobaan pengajaran, ada percobaan redesign. Nah, di sini kita di percobaan pengajaran kita menelusuri pengetahuan awal siswa, mengumpulkan data awal, gunanya apa? Untuk merevisi hasil HLT yang sudah kita desain tadi gitu. Kita sesuaikan gitu. Dan itu nanti akan kita implementasikan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan pada percobaan rintisan. Dan yang terakhir adalah analisis retrospektif. Nah, pada tahapan inilah HLT yang sudah kita gunakan tadi kita jadikan sebagai pedoman untuk membandingkan dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan seperti apa. Nah, di fase retrospektif analisis inilah kita bisa tahu apakah skenario kita sudah berjalan nggak, sesuai target nggak yang akan kita buat tadi. Nah, ini tahapan. Kalau belum, nah kita buat lagi siklus yang kedua. Kita buat desain HLT. HLT itu adalah lintasan belajar yang dihipotesakan. Biasanya memiliki tiga item di dalamnya. Yang pertama berupa tujuan dari pembelajaran itu seperti apa. Yang kedua, konjektur atau dugaan-dugaan apa saja yang akan terjadi dalam aktivitas yang kita desain. Yang ketiga adalah aktivitas pembelajarannya. Jadi ada tiga item besar yang harus ada dalam sebuah HLT. Ini tipe yang pertama. Dan saya cenderung riset saya di bagian yang versi pertama. Yang kedua adalah tipe development studies gitu. Yang ini hasilnya atau produknya berupa additional material tadi berupa soal, bahan ajar dan lain sebagainya. Tahapannya pertama preliminary study. Di sini kita melakukan kajian literatur. Ada analisis kebutuhan di sini, ada membuat prototipe awal atas apa yang mau kita kembangkan. Nah, dan yang kedua, ada formative evaluation. Nah, di formative evaluation, biasanya para peneliti desain riset itu menggunakan punyanya Plum and Event sama Tesmer biasanya. Itu ada beberapa tahapan, dimulai dari self-evaluation, ada expert review, ada one-to-one. Di sini proses validasi, mulai dari diri sendiri, pembimbing biasanya, para pakar, di bidangnya ini nanti expert review guru dan siswa guna apa untuk mendapatkan masukan dan saran dalam proses pengembangannya. Nah, dari sini nanti pertama dari prototype 1 setelah melewati fase expert review dan one to one jadi prototype 2. Nah, di prototype 2 nanti kita uji coba lagi ada small group dan field test. Di small group itu kita ujikan bahan ajarnya dari kelas kecil itu dengan sejumlah orang dengan kemampuan tertentu, level kemampuan yang berbeda. Dan di field test baru di kelas besar gitu dengan subjek penelitian yang lebih heterogen. Tujuannya apa? Tadi untuk melihat bagaimana efek potensial atau bahan ajar atau materi ajar yang kita kembang itu memiliki potensi enggak gitu untuk melihat kemampuan yang mau kita ukur. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini tipe penelitian desain research, ada dua tadi ya, tipe validation studies sama tipe development studies. Ini beberapa contoh tesis mahasiswa bimbingan saya yang menggunakan desain research sebagai penelitian tugas akhirnya. Ini kalau lihat dari judulnya, dengan kata-kata awal pendesainan atau pengembangan, gitu ya. Tipe desain research tipe yang kanan itu tipe validation studies karena dia mendesain sesuatu, yang sebelah kiri tipe development studies karena dia mengembangkan sesuatu. Ini beberapa contoh ada sih. Nah, kalau judulnya seperti ini, bagaimana rumusan masalahnya gitu. Nah, sebelah kiri tadi rumusan masalahnya kan bisa lihat ya bagaimana cara mengembangkan si LKS itu menggunakan pendekatan pendidikan matematika realistik yang valid dan praktis gitu. Nah, yang kedua, efek potensialnya tadi yang seperti yang saya sampaikan, bagaimana efek potensialnya. Nah, kalau yang desain research tipe validation studies, itu contohnya sebelah kanan,
bagaimana peran si konteks, misalnya dia menggunakan biang lelah untuk mendukung pemahaman siswa tentang konsep lingkaran gitu. Yang kedua, bagaimana si lintasan belajarnya gitu, menggunakan konsep itu dalam mendukung pemahaman siswa tentang konsep lingkaran tersebut. Nah, itu kira-kira contoh rumusan masalahnya. Ini juga sejumlah contoh lagi tesis mahasiswa dengan disensus sebagai riset metodologinya. Itu rekan-rekan Bapak-Ibu bisa melihat, yang pertama, desain lintasan belajar, berarti berupa desain ya, desain pembelajaran. Yang kedua, pengembangan soal matematika. Dikembangkan sebuah soal, berarti tipe yang development studies. Dan yang terakhir, pendesainan pembelajaran himpunan, ini yang terbaru 2022, itu membuat desain, jadi tipe validation studies. Ini tiga produknya sebagai contoh. Untuk rumusan masalahnya, ini sama. Mengetahui peran konteks, rebana tadi yang untuk desainnya, bagaimana lintasan belajarnya, gitu ya. Terus juga yang sebelah kanan, bagaimana desain pembelajaran himpunan menggunakan wayang tadi, dari bentuk informal ke bentuk formal, bagaimana peran wayangnya dan cerita Mahabharata dalam memberikan pemahaman siswa, terus bagaimana si desain pembelajarannya berpotensi mengembangkan high auditing skill siswa gitu. Ini beberapa contoh rumusan masalah yang akan Bapak Ibu bisa melihatnya. Nah, terakhir ini tadi karena ngomongin publikasi, ini saya sedikit sharing tentang bagaimana luaran penelitian design research yang LIT dan teaching instruction dari beberapa yang bisa saya coba ceritakan. Nah, untuk Indonesia sendiri, ini buku yang saya tulis tentang design research, terbit tahun 2017 kemarin, bulan April. Dan yang terbaru, itu tulisan Arthur Bakker, ini tahun 2018, Design Research Education. Dan alhamdulillah kemarin saat di Belanda sempat ketemu sama penulisnya langsung, ini orangnya, Arthur Bakker ini, baik sekali, dan saya pulangnya dihadiahi bukunya beliau, gitu, dapat bukunya beliau, kenang-kenangan. Ini sedikit sharing tentang kedua buku tersebut. Nah, ini salah satu riset mahasiswa bimbingan saya tadi, yang bagian dari tesisnya tadi, bagaimana proses dia mendesain si learning trajectory itu menggunakan wayang dan cerita Mahabharata. Nah, di sini desainnya sendiri dipublikasikan di jurnal Infinity. Ini lembar kerja siswanya, buku siswanya, dan ini learning trajectory dalam pembelajaran himpunannya, tahapannya. Jadi publikasi seperti ini, nanti teman-teman Bapak-Ibu bisa membaca lebih jauh. Nah, kalau melihat di abstraknya di sini, dibilang ya hasil penelitian ini berupa HLT ya, HLT tentang himpunan menggunakan konteks wayang dan cerita Mahabharata, yang terdiri dari learning goals, tujuan pembelajarannya, learning activity, akses pembelajaran, dan terakhir konjektur, dugaan dalam setiap aktivitas. Nah, HLT ini dapat menjadi solusi yang menjanjikan untuk menyelesaikan permasalahan kesulitan siswa dalam memahami konsep himpunan dan nilai-nilai culture untuk mengimprove karakter siswa gitu. Jadi belum ada datanya gitu, jadi baru desainnya saja gitu. Nah, ini selanjutnya yang tipe development studies ya. Ini mengembangkan e-modul ya, mengembangkan e-modul pakai RMA pendekatannya dan kemampuan nilai adalah kemampuan literasi matematis. Ini Bapak bisa melihat bagaimana tahapannya ya. Jadi dari preliminary, self evaluation, terus ada one to one, ada expert review, ada small group, ada field test. Ini tahapan tadi yang disampaikan. Terus juga ini tipe pengembangan lagi, tipe development studies. Bapak-Ibu bisa melihat ini artikelnya terbit di IJLE kalau saya tidak salah, International Journal of Education and Learning. Ini pakai RMA lagi pengembangan materi ajarnya. Dan ini tipe yang validation studies, karena hasilnya berupa desain HLT ya, hypothetical learning trajectory,
belajar geometri menggunakan anyaman bambu. Nah, ini kemarin terbit di JDM, Jurnal Didaktik Matematika, untuk pembelajaran dilatasi sama refleksi. Nah, ini kira-kira desain dari HLT-nya, tahapan-tahapannya, sampai dengan dapat pembelajaran transformasi geometrinya. Dan ini mungkin terakhir ya, di Southeast Asian Mathematics Education Journal, ini beliau mendesain pembelajaran persegi ya, dan segi empat menggunakan permainan tradisional macanan gitu. Ini aktivitasnya teman-teman Bapak Ibu bisa melihat di sini ada aktivitas linear trajektorinya, ini konsep yang dibangun, dan terakhir adalah deskripsi pembelajaran aktivitasnya gitu. Ini nulis bareng sama Dr. Masyla Syahrir. Ini tadi yang di awal, tadi kalau ada lihat tadi yang menggunakan biang lala ya untuk belajar lingkaran. Nah, ini publikasinya Design Learning Trajectory of Circle Using the Context of Ferris Wheel. Jadi di sini menggunakan biang lala sebagai konteks dalam mengajarkan lingkaran ya. Learning trajektorinya dipaparkan dalam publikasi ini. Jadi hasil-hasil tesis tadi itu tidak hanya berhenti dalam sebuah tesis, tapi hasilnya dipublikasikan. Nah, ini literatur tentang design research. Kalau Bapak Ibu pengen baca, ini di level internasional, ini literaturnya. Kalau ada yang berminat, saya punya nomor 1 sama nomor 2, karena itu bisa di-download secara bebas, tinggal searching di Google Scholar aja ada. Nah, kalau yang punya Arthur Bakker itu ya lumayan mahal harganya, hampir 1 juta kayaknya, 800-900 ribuan. Bapak-Ibu bisa beli di Amazon. Salah satu PhD student bimbingan saya itu, saya suruh beli, dan memang dia orang yang cukup gila dalam risetnya, dan dia beli beneran gitu, dia beli beneran di Amazon. Makanya saya tahu harganya berapa gitu, karena ada kena pajak sama ongkos kirim itu lumayan, tapi ketika nyampe tuh senang sekali deh, Pak, saya punya bukunya gitu. Jadi kalau teman-teman memang berminat bisa beli langsung bukunya si Arthur, bagus banget. Nah, saya juga sudah punya. Dan ini yang karya saya gitu ya, bagaimana saya mengimplementasikan design research dalam pembelajaran matematika. Kira-kira begitu, Bu Dian, paparan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita buka sesi diskusi untuk Bapak-Ibu yang kira-kira tertarik dengan penelitian design research tersebut. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Ruli atas penyampaian materinya yang begitu menginspirasi, yang begitu luar biasa. Ya, ini sangat menarik ya, Pak Ruli. Ini Bu Diannya kemana ya? Nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya katanya. Suaranya ada, orangnya nggak ada. Ada kok, Pak. Ada. Oh iya. Mungkin jaringannya, Pak. Jaringan iya, di sini Pak gelap. Yang ini ya. Okay. Siap. Ya, baik Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, barangkali ada hal-hal yang ingin diperjelas lagi ya, yang ingin diskusikan. Langsung saja Bapak Ibu menyatakan secara langsung dengan terlebih dahulu menekan fitur raise hand. Di sini ya sudah ada yang ingin bertanya, Peruli. Pertama dari Ibu Pipit Firmanti. Silakan Ibu Pipit. Ibu Pipit. Atau tertekan ya barangkali. Kita ke penanya kedua dulu, Ibu Fitriani Nur. Silakan Ibu Fitri. Baik, Ibu. Oh iya, silakan Ibu Fitri. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu. Saya kebetulan infomi batch 4.
Ya, sekarang ditugaskan di UIN Bukit Tinggi. Cuman saya nggak berangkat, jadi tesisnya kemarin itu qualitative research. Pasti di Surabaya. Ya, di Surabaya. Ya, jadi begini Pak Ruli. Tadi saya lihat beberapa penelitian tentang design research, ada menggunakan wayang, kemudian bambu. Nah, tiba-tiba saya teringat dengan penelitian etnomatematika. Bagaimana ya kita membedakan ini penelitian etno dan ini penelitian yang tentang design research. Itu Pak Ruli, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Ibu Pipit. Barangkali Pak Ruli langsung saja dibahas dulu ya Pak. Langsung dijawab, atau dikumpulkan dulu, mumpung ada dua yang tak angkat tangan. Langsung saja dibahas dulu barangkali ya Pak, sebentar okay. Kita lanjut lagi penanya berikut. Siap. Oke, etnomatematik sendiri kebetulan saat ini saya lagi senang di kedua hal itu ya. Jadi kalau etnonya saya biasa dijadikan sebagai starting point pembelajarannya, kalau RME-nya sebagai pendekatan dalam proses pembelajarannya. Nah, penelitian etno sendiri sejauh ini itu kebanyakan sebatas eksplorasi. Mungkin kalau sering baca penelitian etno itu sebatas eksplorasi ini untuk belajar ini, eksplorasi ini untuk belajar ini, eksplorasi ini untuk belajar ini. Tapi belum ada nih hasil eksplorasinya diterapkan tuh belum ada gitu, jadi masih berupa rekomendasi. Nah, saya sendiri sudah mengembangkan itu sejak tahun 2020, yang mana hasil eksplorasi tersebut saya implementasikan dalam pembelajaran. Makanya saya combine, saya beri nama Ethno Realistic Mathematics Education. Jadi kalau belajar RME kan tahu ya konteksnya itu kan bersifat apa? Bersifat sesuatu yang bisa dibayangkan siswa. Seperti itu, dan konteksnya kan bersifat general, bisa ya mungkin pakai ya buah-buahan atau pakai pizza dan seterusnya lah gitu banyak. Nah, saya dalam hal ini membuat lebih spesifik gitu, konteksnya itu menggunakan hasil eksplorasi etno yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, terkait masalah wayang tadi, kalau Mbak Pipit cari di publikasi saya, itu sebelum jadi desainnya itu wayangnya sendiri tuh sudah kita publikasikan juga gitu, itu di jurnal Mathematics, itu Q1 itu, baik di WoS maupun di Scopus, jadi bukan hanya di Scopus tapi di WoS juga Q1. Impact factornya cukup tinggi di 2, sekian. Itu saya hanya mengeksplorasi si wayangnya doang gitu. Itu dan bisa publish dasar eksplorasi itu dijadikan desain sama anak bimbingan saya gitu dalam pembelajaran dia gitu. Dan itu desainnya sendiri juga tadi sudah publish, dan yang terakhir ini hasil implementasinya kita sedang proses translate ke dalam bahasa Inggris. Nanti kita juga rencana mau target di jurnal yang reputasi baik lah gitu. Jadi gitu kalau ditanya kedua hal itu. Dan saya sekarang lagi ngefans sama kedua hal itu, di etnomatematik dan di RME sendiri. Dan tools yang bisa saya pakai untuk mengcombine itu adalah si design riset ini gitu, untuk research methodology. Itu kira-kira Mbak. Semoga tidak terjawab. Baik. Iya. Terima kasih jawabannya Pak Ruli. Memang ini Pak Ruli expert di realistic mathematics education dan ethno mathematics. Kita lanjut lagi ke penanya berikutnya, Ibu Fitriani Nur, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya langsung Pak Ruli, saat ini saya dan teman-teman saya meneliti tentang model pembelajaran. Nah, ada juga yang meneliti tentang desain pembelajaran, tapi kalau untuk membedakan keduanya itu saya masih kurang bisa men-split keduanya gitu. Kalau misalnya di model pembelajaran misalnya ada komponen sintaksnya, kemudian sistem sosial dan lain-lainnya. Kalau misalnya di desain pembelajaran itu komponen atau karakteristiknya seperti apa ya Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Ibu Fitriani Nur. Bisa dispesifikan nggak Mbak? Saya tadi masih belum kebayang yang ditanyakan apa. Komponennya Pak. Misalnya kan kalau misalnya kita mengembangkan LKS berarti kan tuh ada LKS-nya. Kalau misalnya kita mengembangkan desain research, apa desain research itu seperti apa komponennya Pak? Oke,
Jadi dalam Bu Dian. Jadi ya, silakan, Pak Ruli. Dalam desain riset itu tadi ada dua tipe kan. Yang pertama tipe validation studies, tipe development studies. Nah, Mbak ini mau Mbak Fitri mau yang pakai apa nih? Mau desain apa validation apa development studies? Kalau targetnya tadi mungkin membuat model atau membuat bahan ajar atau membuat program atau membuat produk ya berupa produk itu mungkin pakai tipe yang development studies gitu. Tahapannya bagaimana? Ya, tadi ada beberapa kriteria dan seterusnya. Nah, kalau tipe validation studies itu produknya berupa teori gitu. Teori belajar gitu. Tapi teori belajarnya bersifat lokal. Contoh, bagaimana cara mengajarkan konsep lingkaran. Jadi sesimpel itu gitu. Nah, caranya nanti ada tahapan-tahapannya yang kita desain dari HLT awalnya. HLT itu tadi punya 3 kriteria utama, ada tujuannya, ada konjekturnya, ada aktivitas pembelajarannya. Nah, dari ketiga hal itu yang dalam HLT itu nanti kita uji cobakan dalam fase teaching experiment. Hasilnya dalam analisis retrospektif kita lihat sesuai nggak dengan skenario yang kita buat. Kalau belum, bagaimana nih konjekturnya yang tidak sesuai? Kita revisi lagi siklus kedua, siklus ketiga. Sampai kapan? Ketika desainnya itu sudah ajek tahapannya, maka aktivitas pembelajaran itu yang berubah menjadi sebuah teori belajar. Ini kira-kira Mbak gambarannya. Terjawab nggak kira-kira Mbak? Iya Pak, terjawab. Tadi kalau misalnya pada apa model itu ada misalnya sintaks dan lain-lain, kalau misalnya untuk desain risetnya itu ada teori pembelajaran, ada di outputnya berupa teori pembelajaran, dan ada beberapa karakteristiknya tadi yang disebutkan oleh Pak Ruli. Ada 3 ya. Oke, kayaknya belum ini, belum nyambung. Jadi maksud Mbak yang model pembelajaran kan punya sintaks ya? Iya, nah. Kalau desain itu teori ya Pak? Nah, model pembelajaran itu kan punya sintaks. Ya. Itu yang mau diimplementasikan dalam pembelajaran. Iya. Kalau desain riset itu metode penelitian. Bayang nggak? Metode penelitian, cocoknya untuk apa ya Pak? Yang produknya adalah tadi, kalau pengen mengembangkan sesuatu, bisa pakai yang tipe development studies. Nah, kalau pengen membuat suatu teori, bisa menggunakan tipe yang validation studies tadi gitu. Perlu dibedakan ya. Teori ya. Desain riset itu bukan sebuah model pembelajaran atau pendekatan pembelajaran, tapi sebuah riset metodologi. Sama seperti kalau pakai penelitian eksperimen, berarti ya untuk membandingkan dua perlakuan. Atau mau pakai penelitian pengembangan, apa 4D atau ADDA, itu berarti untuk mengembangkan sesuatu. Ya kan ya? Pakai metode kualitatif, ya berarti memiliki mendeskripsikan kegiatan pembelajaran dan seterusnya. Jadi itu metode penelitian. Kebayang ya? Jadi biar tidak salah persepsi, dikhawatirkan. Baik Pak. Mengenai nanti dalam proses pembelajaran yang mau pakai metode pembelajaran A, metode pelajaran B, itu monggo silakan. Kebetulan saya ngefansnya sama si Ethno sama RMA. Nah, makanya saya hanya menggunakan dua itu dalam pengembangan apa yang ingin saya kembangkan. Proses pengembangannya saya pakai si desain riset itu. Kebayang ya alurnya ya. Jadi biar tahu pembagiannya, takut nanti saling bercampur-campur. Iya Pak, terima kasih. Oke, mudah-mudahan tidak mengerti. Biar terus bertanya. Iya, baik. Terima kasih Pak Ruli atas penjelasannya. Jadi barangkali ini Bu Fitri Nidur lebih ke development studies ya Bu Fitri. Izin moderator boleh bertanya. Baik, ya saya langsung saja penanya berikutnya. Tadi ada Pak Abdul Wahid, silahkan Pak. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu atas kesempatannya Bu Dian, dan terima kasih Pak Ruli. Maaf Pak Ruli, izin bertanya. Ya, ini juga berkaitan dengan riset yang mau dilakukan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ruli bahwa desain riset itu ada dua ini ya, dua jenisnya. Apa ya bahasanya tadi Pak ya? Yang dua pertama tipe. Validation study, sama yang kedua development ya Pak ya. Oke. Okay. Nah,
bagaimana, ini kebetulan kita punya riset yang punya tujuannya seperti ini, Pak. Saya juga bingung nih, apakah yang validation study atau yang ini ya, development, karena saya merasa kedua-duanya ada di situ ya, Pak. Oke, izin saya sampaikan bahwa tujuan yang pertamanya itu ngembangin e-modul ya, Pak. E-modul. Dan yang kedua, karena ngembangin ini bersama dengan guru, itu juga pengen model berkolaborasi dengan guru, berarti juga kepengen melihat model kolaborasinya. Gimana sih kolaborasi yang pas gitu, nah, untuk guru dan dosen ngembangin modul. Kalau di sini kebetulan e-modul. Nah, kalau dari dua hal yang disampaikan oleh Bapak tadi, kalau yang mengembangkan ini lebih ke developing tadi, Pak ya. Kemudian yang memperoleh model kolaborasi ya gitu ya. Atau kolaborasi yang seperti apa sih yang paling pas, itu saya ngelihatnya lebih ke yang validation studies. Nah, atau gimana ya? Gini, Bawan. Kalau judul umum utuhnya kira-kira seperti ini. Pengembangan e-modul berbasis pembelajaran aktif gitu dalam meningkatkan kemampuan matematika melalui proses matematika, tapi kolaborasi dosen dan guru. Nanti kalau Pak Rudi boleh saya untuk berkonsultasi dengan Pak Rudi, saya bisa kirimkan nanti soft file dari proposalnya. Begitu Pak Ruli, mohon tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Baik, terima kasih Pak Abul Awalid. Ini hibah penelitian atau disertasi atau tesis atau apa ini, Pak? Sebenarnya sebelumnya hibah, tapi sepertinya ini belum clear, dan rencana juga untuk rencana disertasi. Oke. Itu ini apa ya, apa namanya, bimbingan colongan ya. Itu tipenya development studies, Pak. Sudah pasti kan tadi bilang pengembangan, sudah pasti mengembangkan. Masalah nanti ada kolaborasi siswa sama apa sama guru, itu kan dalam development studies ada tahapan namanya expert review sama one to one. Nah, di expert review one to one itulah terjadi kolaborasi. Di expert review kita bisa menggunakan para expert judgment yang memang expert di bidangnya, konten materinya ya. Terus bisa juga dengan guru yang mengetahui, tanda kutip, bahasa siswa. Yang akan nanti paling dekat sama siswa kan guru gitu. Nah, jadi expert review itu bisa juga guru juga gitu terlibat di sana. Dan yang fase one to one itu ke siswanya secara langsung untuk melihat keterbacaan akan e-modul yang mau dikembangkan tersebut. Nah, jadi kalau bagi saya sih melihat tadi ceritanya itu paling cocok kalau memang mau pakai design research ya. Design research tipe development studies. Itu bukunya si Plum and Even ya, yang paling pas kalau mau pakai itu. Ini saya coba cari ya filenya kalau memang ada. Wah, ini saya nggak diizinkan share file ini sama panitia, jadi nggak bisa sharing di chatnya. Tapi Bapak Ibu tinggal buka aja di Google Scholar, terus ketik aja. Bisa kok Pak Ruli, bisa. Ya nggak bisa Ibu, ini saya share screen, pilihannya cuma Google. Bisa diulang, dicoba lagi Pak. Oke, saya coba lagi ya. Bukan share screen, Bu. Maksud saya mau sharing file di kolom chat. Saya mau sharing file. Ini ada pilihan cuma Google Drive, Dropbox. Nggak bisa ngambil dari laptop saya. Saya kurang tahu kenapa. Dan kalau, tapi teman-teman bisa kok tinggal buka Google Scholar, nanti ketik aja kata kuncinya Educational Design Research. Nanti bisa download bukunya si Plum and Even tersebut. Dan itu di open access kan, gratis kok. Yang beli itu bukunya si Acker tadi, Arthur Bakker itu. Arthur cukup mahal sih menurut saya. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Ruli atas penjelasannya. Bapak-Ibu peserta webinar yang kami hormati, sebelum kami membaca pertanyaan dari kolom itu, saya persilahkan dulu kepada Bapak tadi yang ingin bertanya kepada Pak Budi. Pak Budi Hasiregar. Sepertinya keluar ya Pak Budi. Oh baik. Ada lagi ini yang mau bertanya. Sebentar ya, kita ke kolom chat.
Ada Pak Rusdi, silahkan Pak Rusdi. Pak Rusdi Rashid. Pak Dr. Rusdi Rashid. Oke. Izin bertanya, Pak Moderator. Oke, Pak Dr. Ruli, saya bukan dosen ya, matematik. Apakah juri melibatkan saya? Iya, jadi ya, apakah juri melibatkan saya untuk mengajar di kalau ada hal-hal yang tidak jelas kiparus di pertanyaan Pak. Mohon maaf kepada Pak Dr. Rusdi, barangkali bisa diperjelas kembali, Pak. Putus-putus suaranya tadi. Entahlah kalau dengan Pak Ruli mungkin kedengaran, kalau saya enggak. Saya juga enggak dengar, Pak. Putus-putus. Oke, terima kasih. Saya pindah laptop supaya boleh kedengaran suaranya. Iya, Pak, sudah terdengar dengan jelas. Masih keluar dulu. Iya, ini tadi terkait dengan apa namanya R&D itu ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kan. Yang pertama kan to develop begitu, mungkin pengertian sederhananya, kemudian yang satu to discover atau gimana ya, atau to create something new. Apakah dia masuk juga bagian dari development itu kalau anak-anak atau mahasiswa melakukan pengembangan, tapi menurut dia ini hal yang baru, bukan yang ada, kemudian dia buat. Ya. Kemudian berikutnya ini Pak Ruli, kan ini menarik ini tadi contohnya wayang yang mengadopsi kearifan-kearifan lokal ya. Saya juga berpikir nanti dengan Pak Kajor ini bagaimana kalau kita mengarahkan siswa kita ya melakukan penelitian pengembangan dengan mengambil beberapa kearifan-kearifan lokal, apakah dia berupa permainan atau apa. Ya mungkin ada variasi karena nah ini terkait dengan psikologi lagi. Ini untuk memotivasi anak-anak ya, bukan di level mahasiswa tetapi di level SMP, SD. Ini kan berdasarkan pengalaman-pengalaman kami di waktu menjadi siswa. Kalau disebut sebutan matematika itu kan ada banyak konotasinya. Apakah kita stres, apakah kita kecewa, apakah sedih atau ketakutan ya. Jadi sebenarnya ya untuk memotivasi anak-anak itu supaya mau belajar matematika dengan baik itu ya mungkin ada hasil penemuan atau ada idenya Pak Ruli gimana ya untuk apakah karena cara guru kami dulu mengajar yang masih bentuk konvensional, nulis di papan tulis, nulis rumus, selesai, kasih contoh 3 kali kemudian dikasih contoh soal sebanyak-banyaknya. Nah itu mungkin pemahaman yang kurang atau cara deskripsi gurunya yang apa namanya yang kurang maksimal. Kemudian ada etno-etno, ada pernah teman saya itu dari Nepal, Bal Chandra namanya, maaf kalau saya salah memaknai penelitiannya dia. Itu penelitiannya kualitatif, autoetnografi ya. Kemudian yang dia teliti itu dirinya sendiri. Kan dia adalah seorang guru, kemudian dapat beasiswa ADS ya, kemudian dia melakukan research itu dirinya yang dia teliti. Saya bilang, "Ini kok mirip-mirip PTK tapi bukan PTK." Ya kalau memang memungkinkan ada referensi yang terkait seperti itu, ya mungkin kami di sini di Matematika Tarbiyah bisa mengarahkan siswa. Kita kan banyak mahasiswa di sini ya, meskipun dia berstatus mahasiswa tapi sudah mengajar di mana-mana ya, sudah jadi guru bukan cuma di tempat-tempat privat begitu, tetapi ada di beberapa sekolah mereka sudah menjadi guru di yayasan tersebut. Apakah dia bisa melakukan seperti itu ya, istilah autoetnografi itu dirinya yang dia teliti, kemudian
ya mungkin ada info-info baru ya terkait bagaimana cara mengajarnya atau bagaimana cara mendesain pembelajarannya di sana. Ya. Saya kira itu saja ya, maaf kalau ada yang tidak pas dengan pertanyaan saya ini, Pak Ruli. Terima kasih banyak. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Rusdi Rashid. Oke, terima kasih banyak. Pak Ruli langsung saja. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Bapak ini bagus sekali ini pertanyaannya, mau menerapkan atau mengeksplorasi hal-hal yang ada di sekitarnya, kearifan-kearifan lokal tadi yang dijadikan sebagai sumber belajar. Nah, mungkin sama seperti tadi Bu Siti ungkap di awal ya. Jadi kita bergerak dari tujuannya. Tujuan penelitiannya apa? Kalau tujuannya ingin mengeksplorasi kearifan-kearifan lokal untuk digunakan sebagai bahan ajar atau sumber belajar, maka bagi saya metode penelitian yang cocok adalah ya kajian etnografi namanya gitu, untuk mengeksplorasi hal tersebut. Bukan ke pengembangan, karena kalau cerita pengembangan nanti beda lagi ceritanya gitu ya. Itu untuk yang pertama. Yang kedua terkait masalah tadi yang autoetnografi tadi, saya sendiri belum pernah mendengarnya sih. Saya sendiri belum pernah mendengarnya dan belum pernah membaca literatur terkait hal tersebut. Jadi mungkin belum bisa berbicara banyak terkait hal-hal tersebut. Namun ide yang pertama tadi saya rasa cukup apa ya, cukup menarik ya. Karena bagi saya kalau di level S1 anak-anak itu, anak bimbingan saya khususnya itu saya arahkan memang sampai ke tahapan eksplorasi saja gitu. Jadi mereka mengeksplorasi apakah candi, apakah yang terbaru kemarin batik geringsing, terus ada juga yang menggunakan beberapa apa namanya apa yang di Jogja itu ada Masjid Mataram, itu satu masjid tertua di Yogyakarta. Nah, sampai batasan eksplorasi. Nah, nanti di level S2 baru mereka mengimplementasikan. Nah, karena kajian lebih mendalam ya, mengimplementasikan hasil eksplorasi yang terkadang sudah diselesaikan oleh adik-adik kelasnya di level S1 tersebut. Jadi saya step-stepnya seperti itu. Karena apa? Saya pengen anak-anak itu, khususnya untuk anak bimbingan saya, itu menelitinya secara komprehensif, selesai gitu. Jangan terpotong-potong gitu. Misalnya level S1 penelitian pengembangan gitu. Tapi karena keterbatasan waktu, biaya, tenaga, dan seterusnya, penelitian pengembangannya cuma sebagian gitu. Kan sayang sekali gitu, dia tidak selesai penelitiannya gitu. Jadi biarlah sesuai dengan levelnya saja kalau saya berpikirnya seperti itu. Itu kira-kira Pak untuk jawaban dari saya. Baik, terima kasih Pak Ruli. Thank you. Selanjutnya kepada Pak Budi. Baik. Silakan, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Sehat Pak Budi. Sehat, Pak Ruli. Gimana kabar Pak Ruli? Alhamdulillah. Sudah selesai belum S3-nya? Aduh, masih masuk semester 3, Pak Ruli. Aduh, jangan jualan madu terus ini. Gimana kabarnya? Gimana Pak Budi? Alhamdulillah. Ya, siap. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktu pada saya. Salam juga pada Pak Ruli. Izin bertanya ini Pak Ruli. Jadi saya kan sedang melakukan penelitian ini terkait local instruction theory. Namun Pak, ketika dia masih dalam kondisi HLT untuk tahap eksperimen HLT ini, saya membutuhkan buku siswa dan buku guru untuk dalam tahap implementasinya. Artinya HLT dengan buku ini saya saling keterkaitan gitu. Sehingga dalam penelitian ini memang saya mengembangkan menemukan lead dan juga mengembangkan buku siswa dan guru. Oh, jadi kalau yang saya pahami berdasarkan beberapa referensi, maka di sini saya mengkombinasikan dua tipe penelitian yang seperti yang Bapak jelaskan tadi, yaitu tipe validation study and development study. Lalu yang
masih dalam pertanyaan saya, memang alur itu apakah yang dalam yang saya pahami untuk sementara ini Pak Ruli, mudah nanti ada pencerahan dari Pak Ruli, dalam tahap pelaksanaannya ini tentu saling berkaitan ya, tidak saling lepas gitu, karena ketika HLT berubah dan dia menginginkan ada perubahan pada struktur buku, maka buku itu juga akan berubah sesuai yang dibutuhkan HLT. Pertanyaan saya ini Pak Ruli, untuk mengujinya maka saya gunakan Tesper juga di sini. Namun standar kualitasnya saya merujuk kepada Niven. Yang ingin saya tanyakan Pak Ruli ini, kira-kira prosedur penelitian ini seperti apa ini? Kira-kira apakah memang harus dipisah atau di merger atau gimana? Terima kasih. Ini pertanyaannya kelas berat ini. bisa 3 SKS sendiri nih menjelaskannya. Mohon izin Bu Dian, boleh saya menjawab? Baik, ya silakan Pak Ruli. Oke, Pak Budi, silakan baca tulisannya Prof. Ahmad Fauzan dari Padang, Universitas Negeri Padang. Cari aja di Google Scholar tuh ada Ahmad Fauzan. Nah, cari judulnya yang tentang mendesain lintasan belajar. Kalau saya tidak salah, pecahan ya, kalau nggak salah ya. Pecahan. Pokoknya cari tulisannya beliau. Cari di Google Scholar tulisan beliau. Nah, saya pernah... Disertasi beliau sudah ada sama saya, Pak. Bukan disertasi. Jadi, saat konferensi CDR di Aceh pada saat itu, jadi sebagai informasi buat rekan-rekan, jika ingin belajar design research, setiap tahun itu ada konferensinya. Nah, tahun kemarin, kalau saya tidak salah, di Surabaya, tahun ini saya belum tahu di mana, tapi setiap tahun itu ada. Nah, pada saat konferensi di Aceh pada saat itu, kebetulan saya satu session bareng sama Prof. Fauzan. Nah, beliau itu menceritakan sebagaimana yang Pak Budi ceritakan tadi. Jadi dalam design research type of validation studies kan ada fase di teaching experiment. Di teaching experiment itu kan guru dan siswa masing-masing memiliki buku. Ada buku guru, ada buku siswa yang akan digunakan sebagai kegiatan belajar mengajarnya. Nah, selama ini di type of validation studies bukunya itu hanya tanda kutip divalidasi atau di expert judgment oleh si pembimbingnya atau supervisornya. Kalau dia dalam proses perkuliahan. Nah, kalau dalam penelitian bebas untuk dosen biasanya itu tergantung dari kepakaran si penelitinya. Jadi sangat subjektif sekali dalam pembuatan buku aja dan buku siswanya. Karena fokus dalam validation studies adalah step-step pembelajarannya, lintasan belajarnya yang dijadikan fokus utamanya, gitu. Nah, sama Prof. Fauzan, sebelum menggunakan si bahan ajaran tadi, nah bahan ajaran itu di development studies kan. Kebayang nggak? Ya, jadi, kebayang. Itu dua penelitian besar itu. Jadi, grand design besarnya adalah type of validation studies dengan tahapan preliminary study, teaching experiment, terus analisis. Tapi dalam fase teaching experiment itu, bahan yang ajar yang mau dibuat itu di development studies kan. Gitu. Kebayang ya? Jadi itu satu penelitian design research, tapi di dalamnya itu ada dua tipe yang digunakan. Begitu kira-kira, Pak. Dan kedua tipe itu dilaksanakan secara full, ya secara full, bukan setengah-setengah. Jadi hampir tidak mungkin penelitian tipe ini itu sifatnya monotahun tuh nggak mungkin, pasti bertahun-tahun biasanya, biar menghasilkan suatu teori belajar yang sangat bagus, yang di dalamnya menggunakan bahan ajar, apakah buku siswa dan buku guru yang benar-benar sudah kredibel, karena semua bahan yang digunakan based on research. Itu kira-kira Pak. Izin Pak Ruli bertanya kembali. Itu kalau seandainya misalnya di fase validation study ini saya masukkan ke dalam tahap prototyping pada development study itu gimana Pak Ruli? Karena kalau dipisah sepertinya ini hal yang karena ini kan saling berkaitan ya antara tujuan utama ini kan menemukan mengkonstruktur ELT ini. Akan tetapi untuk menerapkan HLT-nya itu perlu perangkat pendukung tadi itu. Jadi saya menggunakan ketika fase prototyping development study itu saya memvalidasi ELT itu mulai dari persiapan desain, teaching experiment dan retrospective analysis itu. Mohon maaf Pak, tadi di fase mana? Prototyping.
prototyping pada pada tahap development study. Oke, pada tahap prototyping development study terus diapain? Di situ saya masukkan tahapan dari validation study. Nah, gitu Pak Rudi. Enggak bisa, Pak. Grand besarnya adalah si validation study. Bukan si development study, grand design besarnya. Saya nggak tahu tujuannya Pak Budi buat teori atau mau buat bahan ajar? Buat teori. Nah, kalau buat teori kan pasti grand design-nya kan validation studies. Ya nggak? Kan, ya, kan tujuannya beda. Tapi kalau kalau berdasarkan tahapan itu kan Pak Rulis, sebelum kita implementasikan buku ini kan kita kembangkan dulu kan gitu ya? Iya. Nah, sehingga memang tahapannya itu sepertinya mengembangkan ini dulu gitu, kita kembangkan dulu bukunya gitu kan. Ya, baru kalau mau seperti itu boleh siap. Berarti kan dua penelitian. Penelitian pertama development studies dulu, selesai bahannya dikembangkan, baru validation studies untuk mendapatkan teorinya. Tapi kan tadi Pak Budi pengen katanya mau digabung keduanya. Kok digabung keduanya? Fase yang paling pas itu ada pas-pasnya titik eksperimen, disitulah dikembangkan si bahan ajarnya pakai development studies, dan itulah yang dilakukan oleh Prof. Fauzan. Kenapa saya bisa cerita begini? Karena beliau sudah melakukan gitu. Ketika konferensi dia cerita, oh iya betul juga ya, bisa juga dilakukan tahapan itu gitu. Oh jadi ketika teaching experiment itu masuk tahapan development study itu Pak Rudi? Betul. Jadi sebelum di teaching experiment kan bahannya itu, disitulah proses pengembangannya itu. Begitu kira-kira. Karena goal besarnya kan membuat si teorinya. Iya benar, benar. Iya benar. Baik, saya kira cukup. Terima ya, kasih Pak Ruli. Terima kasih Pak Ruli. Nanti nampaknya nggak bolehlah tanya tali Pak Ruli ya. Terima kasih Pak Ruli. Terima kasih Bu moderator. Iya, terima kasih Pak Budi. Terima kasih juga penjelasan dari Pak Ruli. Selanjutnya di sini ada pertanyaan di kolom chat Zoom dari Ibu Nuraini. Saya bacakan ya Pak Ruli. Iya. Apakah siklus pada validation study itu terjadi ketika dilakukan pengembangan prototype atau setelah tahap retrospektif dilakukan dan ternyata belum memiliki efek potensial terhadap kemampuan siswa? Yang kedua, perbedaan mendasarnya seperti apa R&D dengan development studies? Okay. Perbedaan mendasar antara R&D dengan development studies. Oke. Okay. Ini yang bertanya ada di sini orangnya? Ibu Nuraini. Ada Pak, tapi nggak bisa nyalakan kamera ini. Oke. R&D yang dimaksud di sini yang tipe yang mana Bu? R&D punya Bock and Gall yang 10 tahapan atau punya 4D atau ADDIE yang mana Bu? Kalau saya sih secara umum aja Pak gitu, nggak ada yang kekhususan gitu. Karena kalau bilang R&D berarti masuk. Kalau dalam pemahaman saya itu masuk ED di situ, masuk 4D di situ, masuk Bock and Gall juga di situ kalau pemahaman saya, nggak tahu kalau salah ini Pak. Iya kan itu jadi sama aja kan perbedaannya kan dari tahapannya. Kalau 4D tahapannya ada 4, kalau ADDIE ada 5, kalau Bock and Gall ada 10, kalau si development studies ini ada 3. Udah itu doang bedanya. Lebih tepatnya 2 sih. Preliminary studies, formative evaluation. Nah, dalam formative evaluation baru ada beberapa tahapan lagi. Nah, itu perbedaan mendasarnya di situ. Dari tahapannya aja, dari prosedurnya aja. Iya. Nah, baik, Pak Rudi. Itu kalau misalnya dengan ini apa development studies-nya itu, Pak? Apa ada perbedaan misalnya kita dengan satu apa? 4D aja misalnya gitu. Iya, tadi tahapannya tadi kan sudah berbeda, Bu. Kalau 4D tahapannya ada 4. Ya kan ya? Iya. Kalau ADDIE tahapannya ada 5. Kalau development studies tahapannya ada 2. Udah. Baik. Dan yang mendasar ya? Ya dasarnya ya. Tahapannya sudah berbeda. Iya, baik Pak. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Berikutnya lagi Pak Ruli masih ada. Mohon pencerahannya, katanya Pak Ruli, apa perbedaan ataupun persamaan antara design research dengan DDR, Didactical Design Research, yang digagas oleh Prof. Didi Suryadi.
Saya pribadi tidak terlalu belajar detail tentang DDR, jadi agak sulit juga ini mau membandingkan kedua hal tersebut. Tapi Pak Mas Muhammad Sabir kayak kan sudah belajar ya, makanya bisa mengatakan hal itu. Mungkin bisa dikonfrontasi aja kira-kira apa perbedaan sama persamaannya sama yang tadi saya paparkan, bisa jadi bahan diskusi. Karena kan tidak mungkin saya membandingkan dua hal yang mana hal yang satu saya tidak menguasai hal tersebut gitu. Ada Mas Sabirina di sini? Ini ada lagi nih Pak, tapi sepertinya agak melenceng dari materi yang Bapak bawakan. Pertanyaan dari Ibu Anita Purnamasari, pertanyaannya mohon penjelasan Pak terkait studi meta-analisis karena katanya masih minim literatur terkait dengan meta-analisis. Meta-analisis? Waduh. Iya, memang sih Pak, melenceng dari materi yang kita bahas. Meta-analisis ini metode penelitian yang dimaksud gitu? Iya, Bu Pak, penelitian ada? Meta-analisis. Ibu Anitanya ada di lokasi? Iya, Pak. Nah, ini maksudnya meta-analisis seperti apa, Ibu? Begini Pak, saat ini saya sedang meneliti tentang meta-analisis. Tadi saya ikut seminar ini karena saya lihat judulnya tentang penelitian pendidikan matematika. Ternyata Bapak bahasnya tentang RND. Jadi kalau Bapak ada sedikit pemahaman terkait itu, saya mohon penjelasannya Pak. Tapi kalau itu enggak, yang Ibu pahami tentang meta analisis apa biar kita tahu standar berbicaranya. Jadi penelitian meneliti berbagai macam penelitian Pak terkait variabel yang satu variabel begitu Pak. Variabel yang sama. Oke. Okay. Iya. Jadi kita meneliti artikel-artikel penelitian. Oke, okay. Berarti sumber datanya apa? Itu Pak, artikel atau jurnal-jurnal penelitian. Oke. Itu berarti meta-analisis sebagai salah satu metode penelitian berarti di sini dianggap. Iya Pak, yang saya tidak paham karena saya minim literatur Pak, saya sudah cari di Gramedia tidak ada, terus search di Google juga kurang, jadi gitulah Pak. Oke. Literaturnya banyak Ibu. Jadi meta analisis itu ada beberapa tipe. Ada yang namanya SLR, Systematic Literature Review. Nah, itu ya. Beberapa tulisan tentang hal itu. Ibu bisa cari di Google Scholar ketik nama saya punya beberapa tulisan tentang SLR. Nah, ada yang kedua pakai meta analisis. Itu juga ada juga, itu kebanyakan tuh salah satu yang terkenal itu tulisannya Pak Dadang Juandi dari UPI, itu nulis bareng sama mahasiswa bimbingannya beliau. Namanya Max Tanur apa Max Timur gitu. Itu banyak sekali tulisannya beliau, bisa coba dicari itu kalau yang mau pakai meta analisis. Sampai juga ada ininya juga, ada mereka kayak nulis buku deh. Tano Timur. Aduh, saya lupa. Dan Juandi. Saya coba. Max Tanur apa Max? Max Ruteng. Max Tanur. Aduh. Saya lupa ya namanya. Namanya beliau siapa ya? Max siapa ya? Oh, Max Tamur. Max Tamur dari SPKIP Ruteng. Max Tamur kok nggak ada ya? Oh, Maximus
Salah namanya. Nah ini saya dapat. Bentar, saya. Nah tuh Ibu bisa cek di chat itu Pak Max itu banyak tuh tulisan beliau tentang ini tentang meta analisis gitu. Terima kasih saya, Pak. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Ibu Anita ya atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Pak Ruli atas penjelasannya. Mohon maaf nih Pak Ruli, masih ada dari Ibu Wahyuni. Di sini katanya mohon referensinya untuk penelitian learning predatory, baik buku yang apa yang bisa lah untuk dibaca oleh Ibu Ibu siapa tadi ini? Ibu Sri Wahyuni. Nah, itu tadi linknya sudah di-share sama Bu Nisa tadi, SLO, Educational Design Research, itu bisa di-download aja tuh. Itu tulisannya Plum and Even, itu bagus banget. Di situ ada literatur yang lengkap. Baik, iya. Sudah ada ya, Pak, di chat bagian atas. Kemudian, tuh yang dari Ibu Noviarni, katanya bagaimana sih kalau ingin beli bukunya Pak Ruli, lewat mana gitu, Pak? Aduh, dulu sih ada yang mengkoordinir. Coba saya cek dulu ya. Saya sudah lupa. Aduh. Oke, okay, sambil menunggu mungkin Pak Ruli masih ngomong. Iya, masih ngomong. Ya, sambil Pak Ruli mencari ya. Ini juga Pak, katanya kalau ada referensi dalam bentuk bahasa Indonesia bisa di-share juga Pak Ruli. Kalau bahasa Indonesia cari di Google Scholar aja Bu, kalau artikel-artikelnya bisa ke profil saya juga. Saya punya banyak tulisan tentang learning trajectory. Kalau referensi dalam bentuk buku bahasa Indonesia, ya tinggal ke Gramedia Bu, banyak buku-bukunya Bu. Iya, boleh juga barangkali ya Pak Ruli nanti di grup WA peserta di share cara untuk mendapatkan link atau buku dari Pak Ruli. Siap. Iya. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, Pak Dr. Ruli Charitas Indra Prahmana, MPD? Silakan Bapak Ibu. Saya kira sudah cukup ya Bapak Ibu jika memang sudah tidak ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan. Barangkali diskusi kita cukup sampai di sini. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Dr. Ruli Charitas Indra Prahmana MPD untuk memberikan closing statement. Silakan Pak. Oke. Terima kasih banyak Bu Dian atas kesempatannya. Ini kalau teman-teman tadi melihat slide saya yang pertama, di paling bawah itu kan saya ada quote bagus itu ya. Ini yang sering saya sharingkan. Ya, publikasikan hasil riset yang baik dalam bentuk artikel ilmiah yang baik dengan berproses yang baik di berkala ilmiah yang baik sehingga kelak memberikan banyak hal yang baik. Itu kira-kira yang bisa saya berikan sebagai closing statement saya.
Ini jaringan agak sedikit bermasalah ini. Oh gitu. Jadinya agak error-error. Error-error ya. Jelas Pak, jelas. Jelas, jelas. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Ruli atas pencerahan yang telah diberikan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini berkah dan bermanfaat. Dan menjadikan kita selalu ingin mempublish penelitian atau artikel kita baik di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, terima kasih kepada Ketua Mapeta, terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar yang begitu antusias mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Barangkali sebelumnya kita masuk dulu ke sesi dokumentasi. Bapak Ibu peserta webinar, barangkali bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Baik, kita mulai dari slide pertama. Satu, dua, tiga. Kemudian slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide berikutnya lagi. Berikutnya Bapak Ibu slide keempat. Kemudian slide kelima. Slide keenam. Berikutnya lagi slide ketujuh. Ini ada 8 slide ya Bapak Ibu. Berikutnya slide terakhir. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu atas partisipasinya semua. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi kita semua. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, saya selaku moderator mohon undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ketua Prodi Pendidikan dan Olahraga, Bapak Salam SPDM. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu Dian, Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya di kegiatan kita, terkhusus kepada Pak Ruli dengan Ibu Siti Mesuri. Tadi telah bergabung menjadi memberikan banyak informasi dan tambahan wawasan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada kesempatan kali ini insyaallah bisa memberikan kebermanfaatan. Bapak Ibu yang kami hormati atas nama mungkin Mas Hanif. Halo Mas Hanif masih ada ya? Ya. Atas nama Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Makassar. Mohon maaf sekiranya selama proses kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin karena ada suara yang apa manajemen di Zoom-nya agak kurang ada masalah. Perlu kami sampaikan bahwa insyaallah dalam beberapa pekan waktu ke depan seperti disampaikan tadi Ketua Atmapeta akan ada aktivitas atau kegiatan yang lain yang berkaitan dengan publikasi ilmiah. Dan sekiranya Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini berkenan, ya sekiranya nanti kita akan atau bisa men-share info-info terkait dengan hal tersebut. Kebetulan di asosiasi kami juga dipercaya sebagai ketua bidang di
penelitian. Mana kucit? Pak Sari sebagai ketua asosiasi. Juga sebenarnya kami Mas Ruli menginduk ke tetap induknya ke IK apa Indo MS ya. Dengan termasuk sama dengan saya kira di IMES itu kita tetap juga aktif di sana. ATPETA juga khusus untuk asosiasi untuk prodi-prodi di bawah Kementerian Agama. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih ada dosen kita, dosen kami, ada Prof. Ruslan, ada Pak Sabri, Pak Ahmad Talib, dan beberapa lagi dosen-dosen dari perguruan tinggi, ada dari Aceh, saya lihat tadi ini, dari Aceh, ada dari Kalimantan, Pak Sabirin. Ya, terima kasih untuk semua Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, Pak Gubernur Nusa memohon pikirannya selama pelaksanaan ini ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Ruli, insya Allah nanti kopi daratnya di Makassar kembali. Ya, ini beberapa tahun terakhir tidak bisa gara-gara COVID ya. Kegiatan ini juga awalnya sih di apa namanya on offline, cuma karena sesuatu dan kondisi yang awalnya kurang memungkinkan sehingga kita setting seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruli. Terima kasih panitia. Salam kenal Bapak Ibu semua ya, Pak Walid. Salam kenal dari Universitas Negeri Medan, Medan. Iya. Oh, Medan ya, ya. Kalau mau yang penulisan Pak Salam harus offline Pak Salam biar enggak tidur semua takutnya kalau online gini enggak kelihatan wajahnya, kita enggak tahu mereka dengerin atau seperti apa ya, gitu. Benar, benar. Insya Allah Pak Ruli, di asosiasi masih ada beberapa agenda kami di bidang. Saya kira ada Mas Wahyu juga ya.